Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat datang diucapkan kepada semua penonton yang sedang menonton siaran langsung kita pada hari ini, pada malam ini. Selamat datang juga diucapkan kepada barisan pengurusan Akademi YouTuber, rakan-rakan sahabat Ayu, warga pendidik, anak-anak didik yang dikasihi, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dimuliakan yang sedang menyaksikan program Cakna Jauhari yang dibawa secara langsung dari channel Cikgu Wan. Saya Wan Nur Mishkat binti Wan Ghazali atau lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Wan di pentas YouTube dari Akademi YouTuber bertugas di SMK Parit Bunga Tangkap Johor, ingin mengajak para penonton semua untuk sama-sama memberi tumpuan terhadap perkongsian ilmu berkaitan tips skor pendidikan Islam dengan suksesnya bagi menduduki SPM 2020 seterusnya, memahami dan bertanya serta berkongsi pandangan bersama tetamu Cikgu Wan pada malam ini. Terima kasih kepada semua kerana sudi bersama pada malam yang penuh kedamaian ini. Anak-anak didik dan para penonton yang dikasihi sekalian, sebagai pembuka tirai bicara kita pada malam yang penuh keceriaan ini dan semoga mendapat keberkatan ilahi hendaknya, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah berkenan darinya dapat kita semua berkumpul di dalam program Cakna Jauhari ini untuk kecemerlangan khususnya anak-anak didik di seluruh Malaysia yang akan menduduki peperiksaan SPM 2020 yang akan bermula tidak lama lagi untuk ujian bertulis pada 22 Februari 2021 dan untuk subjek pendidikan Islam pada tarikh 3 Mac 2021 iaitu pada hari Rabu. Kertas 1 di sebelah pagi dan di sebelah petangnya adalah kertas 2. Kenapa tarikh peperiksaan SPM 2020 dianjak? Semua tahu kan? Kerana krisis global akibat penularan wabak COVID-19 bukan saja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh,
bahkan tugasan guru juga semakin mencabar apabila mereka, kami semua perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baharu yang memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran PDPR dilaksanakan secara atas talian. Baiklah, sebelum Cikgu Wan meneruskan program kita pada malam ini, ingin Cikgu Wan berpesan kepada semua supaya dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya terhadap program kita pada malam ini. InsyaAllah, anak-anak didik sekalian dan semua penonton akan dianugerahkan sijil penyertaan peringkat kebangsaan kerana menyertai program kita pada malam ini dan link sijil penyertaan akan diberi di penghujung siaran kita. Okay, para penonton sekalian, anak-anak didik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, okay, izinkan Cikgu Wan untuk memperkenalkan pada malam ini sahabat-sahabat Ayu yang bersama Cikgu Wan pada malam ini, iaitu yang pertama sekali Al-Fadilah Ustazah Salina binti Saleh dari SMK Tanjung Bunga Pasir Mas Kelantan, selaku control host kita pada malam ini, iaitu pemilik channel Ustazah Sally, glamour gitu. Dan Al-Fadilah Ustazah Siti Zawiyah binti Muhammad Nur dari SMK Lubuk Serdang, Kedah, pemilik channel Ustazah Kak Yah, selaku pemerhati dan yang memang tidak asing lagi, Beja kita, tak payah kenallah dah, Beja pemilik channel Mualim Hazab, selaku memang manager bahagian program khas kita pada malam ini. Jangan lupa untuk lawati channel sahabat-sahabat Cikgu Wan ni link channel mereka boleh diperolehi pada deskripsi program kita pada malam ini. Dan yang ditunggu-tunggu tetamu kita iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Muhammad Ramli atau nama glamour dia, Ustaz Izu, bukan Izu Islam Okay, beliau bukan kaleng-kaleng kat ni. Sebab tu Cikgu Wan menjemput beliau untuk bersama-sama dengan anak-anak didik di seluruh Malaysia, khasnya untuk berkongsi tips cemerlang pendidikan Islam. Okay, baik, sebelum Cikgu Wan serahkan kepada Ustaz Izu, Cikgu Wan bacakan sedikitlah biodata Ustaz Izu. Okay, Ustaz Izu berasal dari Muar Johor. Muar dan Tangkak sebenarnya tak pernah berpisah walaupun jasadnya dipisahkan. Okay, mendapat pendidikan awal di Taski Abim Az-Zuhdi Cawangan Bakri. Kemudian mula pendidikan rendah di SK Bakri, Batu 5 Bakri Muar. Seterusnya meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Keluang. Dan seterusnya Sekolah Menengah Tinggi Agama Ma'had Johor. Okay, kat sini ambil stam Kemudian meneruskan pengajian peringkat sarjana muda dalam bidang sains serta pendidikan Islam di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Dan untuk pengetahuan semua penonton, beliau merupakan seorang penulis yang menerbitkan sendiri modul MTS, iaitu teknik dan latihan menjawab SPM Pendidikan Islam, dan kerap kali juga mendapat undangan untuk berkongsi tips skor pendidikan Islam oleh sekolah-sekolah bukan sahaja di dalam negeri Johor, malahan di luar Johor pun ada Mungkin ada di antara anak-anak, adik-adik, akak-akak dan abang-abang serta saudara mara para penonton yang sudah pun mengikuti ceramah beliau. Ustaz Izu ni walaupun dia banyak muda dari saya, tapi pengalaman dia mengajar di sekolah-sekolah berlainan berbeza. Lebih banyak dari saya. Saya ada 3 sekolah aje, dia banyak. Saya satu sekolah praktikal, sekolah posting satu, sekolah yang saya bertugas hingga sekarang satu. So ada 3 lah, nak banyak juga. Yang praktikal nak kira juga tu. Ustaz Izu pernah berkhidmat di Ma'had Tahfiz Tanwiriyah Muar pada 2011, SMK Seri Pinang Kulai 2012, SM Sains Tuanku Jaafar Kuala Pilah
2012 hingga 2014. Sekolah Menengah Sains Sembrong Kluang 2015 hingga 2017 dan Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru bermula pada 2017 sehingga kini. Okay, rasanya dah tak sabar-sabar para penonton kita pada malam ni, khususnya anak-anak didik yang dikasihi calon-calon SPM 2020 yang ingin mendapatkan tips cemerlang pendidikan Islam dari Ustaz Izu. Pastikan ada bersama pen dan buku catatan untuk mencatat isi-isi penting untuk panduan semua. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah atau perkongsian beliau. Falyatafaddal majjura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecemerlangan pada semua anak-anak didik, pelajar. Daripada mana pun kalian datang, tak kiralah daripada background apa pun kalian datang, insyaAllah kita akan kembali, kita akan meraih kegemilangan dan kecemerlangan dalam SPM tahun 2021 ni. Walaupun hakikatnya SPM 2020, tak kiralah bila pun, asalkan result kita insyaAllah dalam pendidikan Islam kita akan dapat A+. Okay? So terima kasih kepada Sahibul Fadilah, Ustazah Mishkat dan sahabat saya, kemudian Muallim Hazar, Ustazah Salina, Ustazah Zawiyah dan lain-lain. Dan terima kasih kerana memberikan sedikit ruang untuk saya berkongsi pada malam ni. Sebenarnya agak berdebar sikit tapi tak apa, insyaAllah. Dan demi untuk berkongsi, saya akan teruskan usaha juga lah untuk berkongsi dengan adik-adik sekalian. InsyaAllah, mana-mana Ustazah yang masuk pun bolehlah. Kita sama-sama sharing. Saya pun tak berapa nak pandai, nama je ceramah sana sini, tapi sebenarnya hakikatnya biasa je. Walaupun mengajar di sekolah Tun Fatimah, kan, sekolah yang memang orang kata antara top dekat Malaysia, tapi saya ni hakikatnya seorang insan yang biasa, seorang guru yang biasa, baru 9 tahun mengajar. Jadi insyaAllah, banyak tadi Ustazah Mishkat dah kenalkan saya. Ini sedikit lah journey saya dalam pengalaman sebagai seorang pendidik, kan, pindah sana sini PJJ dengan isteri. Alhamdulillah hari ini dah bersama dengan keluarga, alhamdulillah. Okey, so sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kan, suka untuk Ustaz kongsikan, kan, kita hari ini sibuk nak mengejar kejayaan SPM, tinggal 29 hari lagi, kan, menjelang peperiksaan SPM yang sebenar. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan tidak akan ditangguhkan lagi, dan kita doakan mudah-mudahan kita semua akan dapat mengharungi peperiksaan SPM dalam keadaan sihat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan positif, dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan yang sangat-sangat tak sabar untuk mendapat straight A+ dalam SPM, insyaAllah. Okay? So sebelum kita pergi lebih jauh, apa yang kita nak kongsikan pada malam ini, kejayaan sebenar, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan balasan kamu pada hari kiamat, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, siapa menjauhkan daripada syurga, dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi itu hakikat sebenar kejayaan. Yang kita nak kejar kejayaan sebenar hakikatnya adalah kejayaan di syurga. Dunia ini hanyalah jambatan. Jambatan untuk ke mana? Jambatan untuk ke syurga. Maknanya kena make sure betul-betul dekat dunia ni kita mesti lulus atas semua ujian. Ujian dalam peperiksaan ke, ujian dalam ibadah ke, ujian dalam akhlak ke, segalanya pastikan kita hebat. Kita berjaya, barulah nanti sampai kepada jambatan menuju ke syurga, insyaAllah. Okay, nikmat syurga ni tak payah cerita lah. Kita pun dah dengar banyak kuliah, kan, memang sangat-sangat nikmat yang sangat kekal abadi. Masuk je syurga, tak ada derita. Masuk je syurga, muda selamanya. Masuk je syurga, apa sahaja yang terbenak, apa yang terfikir dalam kepala kita akan Allah kurniakan. Kemudian balasan bagi orang yang gagal,
Kan hari ni kalau kita gagal SPM, bukan kita lah, orang lah, kalau ada orang gagal SPM kan, dia mungkin boleh repeat tahun-tahun berikutnya. Tapi ini seksaan bagi orang yang gagal ujian Allah. Allah kata kullama nadijat juluduhum badalnya juludan ghairaha liyadukul azab, sesungguhnya kami akan bakar orang yang kufur kepada kami, kepada ayat kami, maka kami akan bakar kulit mereka. Badalna juludan ghairaha liyadukul azab, dan kami akan gantikan dengan kulit yang baru untuk merasai azab. Setiap kali terbakar akan digantikan dengan kulit-kulit yang baru. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Tak ada lagi tempat untuk kita corner-corner lagi. So make sure adik-adik yang dirahmati Allah, and untuk peperiksaan SPM ni, Ustaz pasti semuanya dah apa, istiqomah dengan belajarnya, dengan studinya, kan, dengan ibadahnya, solat fardu, solat-solat sunat, ibadah-ibadah sunat. Jagalah, berusaha untuk jaga sepanjang 29 hari ni, dan sampailah keluar result nanti. InsyaAllah bila kita dah terbiasa dengan amalan yang baik, maka Allah akan bantu kita untuk istiqamah dalam kebaikan, insyaAllah. Alright, so dalam menghadapi peperiksaan tinggal 29 hari, sebenarnya orang kata tak banyak yang kita boleh buat sebenarnya. Ustaz nak kongsi pun sebenarnya tak tahu nak kongsi apa, dah tinggal 29 lagi. Kan student Ustaz pun, Ustaz dah tinggal tacap-tacap sikit je. Kan dah tak berani nak bagi apa orang kata setiap benda, dah tak sempat dah. Okay, so adik-adik pun Ustaz kongsi malam ni, siapa yang ada masalah mungkin boleh take note, sediakan buku catatan, take note, mana-mana nanti boleh tanya dalam YouTube tu, nanti mungkin kita punya team akan bantu untuk naikkan. Ustaz cuba bantu apa yang termampu, dan mungkin boleh nanti kita boleh go through untuk selepas ni. Okay, so dalam peperiksaan kan, kita selalu takut dengan apa? Sebab takut dengan fakta. Takut dengan fakta. Benda ni yang kita selalu takut. Kita kata kita tak pandai. No, bukan kerana pandai. Bukan kerana seorang tu hebat dalam menghafal, dia boleh skor dalam A+. No, tidak semestinya. Terbukti student Ustaz sendiri pun memanglah majoriti dia orang sekali baca dia scan tu kan boleh hafal. Tetapi dari segi teknikal lagi 3 part ni, kalau dia tak kuasai, memang dia tak akan dapat A+. Memang tak lepas. So, jangan risau. Jangan khawatir. Ustaz cuba bantu malam ni. So, bersama-sama dengan Ustaz. Okay? So, ada 4 perkara yang kita kena kuasai. Barulah kita boleh dapat A+. So, kita masuk yang pertamanya, menguasai format soalan. Ya, yeah, ni gambar masa dekat UTM dulu. Selingan kan. Nanti kalau tengok perkataan je, boring juga. Ni waktu Ustaz kumpul tahun 2011. Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, dengan mak ayah, dengan adik yang paling bongsu. Hari ni adik ni dah, kalau ikut tahun ni, form 5 lah. Tahun 2021 dia form 5 yang ada SPM. Okay. Alright, next. Format kertas soalan. Rasanya semua dah well known benda ni. Semua pun dah tahu. Okay, cuma kita pergi secara ringkas. Kan, kita ada 2 kertas. Okey, kertas 1 akan membicarakan tentang 4 perkara, akidah, ibadah, sirah dan adab. 4 bidang daripada 6, hanya 4 bidang yang masuk dalam kertas 1. So make sure sebelum masuk kertas 1 tu kita dah prepare untuk 4 bidang ni lah. Kan, jangan sibuk dengan 2 bidang lagi, bidang tilawah dengan bidang hadis tu, jangan sibuk yang tu. Okey. Alright, kemudian bahagian A ada 40 soalan, 20 objektif, 20 struktur, dan semuanya berkaitan dengan 4 bidang ni. Okay, kemudian bahagian B, 60 markah, ada 4 soalan, jawab 3 sahaja. Yang ini tolong jangan salah, sebab kadang-kadang dalam peperiksaan calon akan tersilap jawab. Kenapa? Dia ingat 1 dan 2 ni pilihan. Soalan 1 dan 2 adalah wajib. Wajib. Apa dia adik? Wajib 1 dan 2 wajib. So make sure 2, 1 dan 2 ni kita memang dah tanam dalam kepala kita, masuk je peksa, 1 dan 2 wajib, 1 akidah, 2 ibadah, 3 dan 4 baru pilihan. Okey, yang pilihan adalah sirah dan adab, sirah dan adab 3 dan 4. Kenapa sirah dan adab? Kerana bahagian sirah ni biasanya calon-calon SPM akan hilang markah dekat bahagian sirah. Tapi tak apa, insyaAllah malam ni Ustaz cuba bantu siapa yang memang majoriti lah. Ustaz pergi
ceramah sana sini memang majoritinya akan bermasalah dekat bahagian sirah. Tak apa, kita akan bantu malam ni. Eh, so please take note. Alright. So dalam peperiksaan kita pendidikan Islam, ini mungkin ramai yang tak tahu. Ini pun Ustaz pergi beberapa tempat, banyak tempat pun ramai yang masih lagi tak jelas perkara ni. So please take note. Nanti balik, nanti esok pergi sekolah, tanya ustazah, tanya ustaz, betul ke ada bahagian ni? Betul ke ada bahagian ni? Tolong semak balik. Eh? Alright. So dalam kertas 1 dan kertas 2, dia terbagi kepada 2 part. Eh, yang part pertama adalah soalan respon terhad. Soalan kedua adalah respon tidak terhad. Okey, soalan respon terhad ni dia hanya pada kertas 1 pada bahagian A. Eh, bahagian B dia dah masuk respon tak terhad. Kemudian semua soalan dalam paper tu adalah respon tidak terhad. Apa beza respon terhad dengan tak terhad ni? Eh, respon terhad adalah satu soalan, satu jawapan. Eh, dia tak boleh jawab lebih. Kalau jawab lebih, maknanya kalau contoh dia jawab dua soalan, dua jawapan, salah satu jawapan dia salah, maka automatik dia tak dapat markah. Eh, berbanding dengan soalan respon tidak terhad, yang ini kita boleh jawab sebanyak-banyaknya, tapi janganlah banyak sangat. At least biasanya saya akan sarankan untuk jawab 3 jawapan tambahan, jawapan ekstra. Kalau dia minta 2, kita bagi 5. Dia minta 3, kita bagi 6. Eh, kenapa? Sebab kemungkinan poin kita pertama, kedua, ketiga tu salah. So keempat, lima, enam tu akan jadi backup. Yang ini memang setiap kali exam memang ustaz akan analisis untuk student ustaz sendiri. Dan kebanyakan mereka jawapan ekstra ni lah yang akan backup jawapan mereka, backup markah mereka. Daripada A jadi dapat A plus, daripada A minus dapat A. So please, siapa yang mungkin masih tak biasa dengan perkara ni, tolong biasakan, buat latihan. Bila jawab soalan tu, sama ada buat sendiri ataupun yang ustaz-ustazah bagi, kan, biasakan untuk jawab jawapan tambahan. Tengok dekat sini, memang sangat-sangat pendidikan Islam paper yang yang masih ada ni untuk korang ni, kan, adalah sangat nak membantu. Dekat sini tengok, respon terhad 20% je, tetapi respon tidak terhad ada 80%. Maknanya memang sangat-sangat nak membantu calon. Cumanya ada banyak calon yang tak tahu sebenarnya dia boleh jawab lebih, dan mungkin ada sebahagian calon tahu tapi dia tak nak sebab malas, sebab dia fikir tak apalah, aku tawakal lah. Tak boleh. Konsep tawakal, kita kena usaha dulu sungguh-sungguh barulah kita tawakal. Okey, dapat eh? Aha, ni tak boleh minta respon ni. Kalau kelas Google Meet, kita boleh minta respon. Ustaz mungkin terpaksa tengok dekat. Boleh, boleh. Ustaz Izu, boleh kalau nak minta respon. Nanti kita bacakan di apa, catatan dari chat, ruangan chat. Okay, okay. Kita faham tu. Tapi yang tu lah, dapat chat je lah. Kita tak dapat cakap. Itu yang boleh, boleh. Boleh. Nanti kita naikkan, kita bagi tangga. Kasih naik konti. Oh tu, seram tu. Okey, okey, tak apa. Boleh, boleh. Ustaz, nanti kalau nak bagi peluang pelajar bertanya, nak bersama dengan kita, nanti Ustaz beritahu Nanti okay, saya bagi tangga, bagi diorang panjat. Alright. Kalau betul-betul nak tanya, okey, tak ada masalah. Wah, ni ramai ni. Ustaz tengok dekat YouTube ni ramai. Daripada Nusa Jaya, SMK Nusa Jaya. Apa ada, SMK Bandar Tun Hussein On, Tahniah, semua ni Mak Okil daripada Segamat, jauh ni. Bandar Entek, Taman Desa, banyak Seri Perak, insyaAllah, MasyaAllah, MasyaAllah. Semuanya semangat. Ada pelajar-pelajar yang memang rajin-rajin ni semua ni. Alhamdulillah. STK pun Ustaz, ada. Alhamdulillah, Ahmad Ali Karim, Ustaz Damai terangkan jaya dengan jelas. Dia faham. Alhamdulillah. Okay. Alright, kita sambung. Saja nak bagi rehat-rehat dulu. Nanti korang stres. Aku ni kalau ngajar memang tak boleh nak slow-slow. Memang nak cakap lebih. Okay, next. Kita masuk untuk paper 1. Ada 4 bidang. Ni memang ni lah. Tolonglah. Yang ini pun kadang-kadang ada student dia baca semua. Make sure kalau siapa yang memang dah buat nota, tolong asingkan. Tolong asingkan nota untuk kertas 1, nota dengan kertas 2. Tapi
ya, susah lah nak jumpa. Cuma nanti mungkin kita boleh bincang dengan kawan-kawan untuk buat nota. Nanti Ustaz akan bantu macam mana teknik buat nota walaupun dah hujung-hujung ni kan. Boleh buat nota, tak ada masalah. Dan dalam masa 1 jam boleh siap nota tu. Cuma kena komitmen lah betul-betul. Kan, jangan kata tak sempat lah Ustaz nak buat satu tajuk pun dah setengah jam. Don't worry. And kita ada teknik untuk kita bantu eh. Okay, so 4 bidang. Alright, masuk tips bahagian A. Okay, untuk bahagian A, biasanya soalan objektif lah eh. Untuk bahagian A, soalan objektif. Biasanya yang masalah dekat sini lah, tandakan keyword. Tolong tandakan keyword. And then biasanya ada jawapan yang dua akan, daripada empat tu dua akan samar-samar. Satu yang betul-betul tepat, satu yang hampir tepat. So make sure jangan terus menjawab. Tolong analisis dulu. Nah, ini kesilapan calon. Kadang-kadang, soalan ni senang ni. Dia confident, terus jawab. No. Tolong analisis. Soalan SPM. Bayangkan soalan UPSR hari ni pun budak-budak dah susah. Kadang-kadang kita sendiri nak jawab pun tak boleh. Lagilah soalan SPM. Lagi levelnya dah makin tinggi. Dan setiap tahun pun kalau kita tengok soalan pun, arah soalan semakin lama semakin tinggi. Bahkan kalau di peringkat pemeriksaan pun, bahagian penandaan pun, dia punya level dia makin lama makin tinggi tau. Makin straight. So kita pastikan kita jawab betul-betul. Okay. Kemudian yang ni lorik dengan penuh. Tolong lorikkan dengan penuh. Sebab kadang-kadang ada calon yang dia malas. Sebab kan dia punya lubang tu kan besar sikit kan. Dia punya bulatan, dia punya bujuk. Bulatan, bujuk kan. Besar sikit berbanding OMR yang standard kan. Sebab yang akan memeriksa tu, yang akan tanda tu manual. Ustaz-ustazah yang akan tanda, pemeriksa yang akan tanda manual. So tolong lorik dengan penuh. Sebab berlaku kadang-kadang berlaku bila dia tak lorik dengan penuh, kita tak boleh nak bagi markah. Okay. Alright, untuk subjektif, satu soalan, satu jawapan je. Jangan jawab lebih. Jangan jawab lebih. Kita kena pilih lah, ni aku rasa yang ni, aku rasa yang ni. No, pilih satu saja. Sebab saya cakap tadi lah, kalau salah satu salah, automatik jawapan tu dikira salah. Right, nah ini biasalah kita jumpa kan. Dalam peperiksaan kan sama, dalam peperiksaan SPM pun sama macam ni. Cumanya nanti yang ini kita akan ikat dengan buku jawapan. Bukan dengan test pen, ada buku jawapan yang akan disediakan. Okay, next, bahagian B. Sama seperti tadi saya sebut, 1 dan 2 wajib, 3 dan 4 pilihan. Okay, tolong pilih. Kalau ada ustaz-ustazah yang dekat sekolah, mungkin dia tak faham, mungkin dia tak pernah menanda, mungkin dia dah lama tak menanda, dia tak peka dengan bahagian ni, tolong ingatkan. Ustaz-ustazah, saya itu ada dengar, semalam saya ada dengar daripada Ustaz Izu. Maknanya 3 dan 4 ni pilihan. Ustaz kata pilih satu saja. Kenapa pilih satu? Supaya kita betul-betul yakin, kita betul-betul bersedia. Kalau kita 3 dan 4 ni kita study dua-dua, memang pengsan. Ini Ustaz kata nanti kita akan tengok bahagian sirah, nanti Ustaz akan bagi. Dan kenapa Ustaz kata kena pilih? Kita boleh jimat masa dan kita boleh fokus. Baik, tak apa. Nanti Ustaz kita akan Izu. Tengok. Ustaz yep. Izu, cuba tengok ada soalan daripada Ahmad Ali Karim Ustazah, kalau tersilap, terkeluar sikit dari apa ni? Daripada ruang lain tepi, apa? Saya tak pernah lah. Sekejap, saya tengok balik sedikit. Dari bujuk. Apa ni? Siapa boleh ni? Boleh bantu? Sebab kat sini dia halus sikit lah. Ustaz, kalau tak si, kalau tersilap keluar sikit dari bujur tu kena padamkan. Dari bujur tu kena padamkan. Bujur mana? Tu. Terkeluar sikit tak apa. Tapi takkanlah comot sangat. Takkanlah budak darjah satu nak comot sangat kan. Sikit-sikit tak apa. Sebab yang menanda pun manusia, bukan mesin. Kalau mesin memang naya kurang. Kalau terkeluar sikit tak apa, dia masih lagi acceptable, boleh diterima. Okay. Alright, next. Mulakan jawapan dengan clue jawapan. Make sure mulakan jawapan dengan clue jawapan yang biasa kita jumpa kan. Jelaskan dua ciri mukmin yang cemerlang. So kita boleh tak terus tulis jawapan dulu? Tak boleh. Kita kena tulis dia punya clue jawapan dulu. Nanti Ustaz akan tengok. Ustaz akan tunjuk macam mana contoh jawapan yang terbaik.
Kemudian mulakan dengan soalan bulat pada muka surat yang baru. Biasanya kita kalau guna contoh macam kata satu kan, kita ada satu soalan satu, dua, tiga, empat kan. Habis jawab soalan satu, soalan dua terus muka surat yang baru. Jangan buat pada bawah tu walaupun ada ruang yang banyak lagi. Kenapa? Sebab nanti memudahkan untuk pemeriksa semak kertas kita. Tolong faham, pemeriksa ni dia nak tanda memang sangat stres tau. Dia bukan tanda dekat sekolah, dia bukan tanda waktu sekolah, dia akan tanda waktu cuti sekolah. Dan dia akan tanda di rumah dalam keadaan kalau nak berhadapan dengan pasangan, suami isteri, nak berhadapan dengan anak-anak, ya Allah. Kadang-kadang pukul 11, pukul 12 baru boleh start menanda. Bayangkan, ngantuk waktu tu. Dan bayangkan jumpa pula jawapan korang yang mungkin berterabur, orang tak tersusun. Semak kan, semua nak muat dalam satu page. Memang stres. Bila stres, itu ada kemungkinan pemeriksa akan lebih straight ataupun dia akan lebih, orang kata apa, lebih tegas lah dalam nak tanda kita punya paper. Dah tak ada maka kesian pula. Tu kena jaga-jaga tu. So make sure soalan baru pada muka surat yang baru. Okay, next. Selang 5 hingga 7 baris. Nanti Ustaz akan tunjuk kenapa perlu selang 5 hingga 7 baris. Okay, next. Kita masuk bidang sirah. Soalan yang paling digeruni oleh ramai calon. Soalan paling digeruni. Bahkan student Ustaz daripada STF yang kononnya pandai itu pun dia takut sebenarnya. Takut soalan 3 dan 4 ni sebab bahagian sirah ni walaupun hanya 10 markah tetapi inilah orang kata penyelamat nak dapat A+. Kan kalau tak, yang ini bahagian ni tak boleh skor, maka jangan mimpilah nak dapat A+. Okey, bahkan kalau student yang mungkin sederhana, student yang rasa diri dia lemah, don't worry, yang ini pun boleh membantu untuk dapat markah. Ustaz akan bagi. Okey, don't worry. Alright. Pembahagian soalan 3 dan 4, kalau tengok dekat sini, soalan tamadun, dia pergi pada tamadun peringkat 4. Kemudian tokoh peringkat 5. Biasanya dia akan ada 3 soalan. Daripada 3 soalan tu, satu akan masuk soalan tokoh, dua akan masuk soalan tamadun. Ataupun dua tokoh, satu tamadun. Tak kisahlah tu. Yang penting dia akan mix antara tamadun dengan tokoh. Dan dia bersilang. Berbanding dengan soalan 4. Soalan 4, tamadun, pompai. Tokohnya, pompoh. Dia bersilang. Kalau kita tengok dekat sini, analisis yang Ustaz buat ni, setiap tahun dia berubah-ubah. Kalau kita tengok soalan 3, Khulafa' ar-Rashidin. Kalau kita tengok Khulafa' ar-Rashidin, dia masuk Khulafa' ar-Rashidin. Tapi subtopiknya kepimpinan. Pergi 2016, Bani Umayyah. Ekonomi, kegemilangan, kejatuhan. 2017, dia tukar balik Khulafa' ar-Rashidin. Tapi sistem takbiran. Dia dah tak ulang kepimpinan. Tengok Kemudian kerajaan Bani Umayyah. Tukar balik Umayyah, pergi ketenteraan. Dia tak masuk dekat ekonomi. Kemudian 2019, dia masuk Bani Umayyah pendidikan. Walaupun dia tak pergi Khulafa' ar-Rashidin balik, tetapi dia tak ulang subtopik. Maknanya kita dah boleh, bila kita nak hafal tu, kita dah boleh tolak-tolak subtopik yang tidak berkenaan. Okey, part pertama tadi Ustaz beritahu kita dah boleh pilih awal-awal. Kita nak pilih soalan 3 ke kita nak pilih soalan 4. Depend pada kita. Kita lebih prefer untuk kalau tamadun form 4 di kerajaan Bani Umayyah dengan kerajaan Khulafa' ar-Rashidin. Dua kerajaan. Kalau tamadun form 5, satu je kerajaan Abbasiyah. Depend pada mana yang korang rasa selesa untuk pilih. Cumanya jangan fokus pada dua-dua. Dekat sini pun dah boleh jimat banyak. Banyak tak jimat? Sangat banyak jimat. Dah tak payah nak hafal kedua-dua tamadun untuk form 4 dan form 5 ini. Kan? Okay? Kemudian kalau kita tengok tamadun form 5 pun sama. Bani Abbasiyah sama Bani Abbasiyah, Bani Abbasiyah sorry. Keluar pula. Okey, Bani Abbasiyah, penyebaran Islam. Bani Abbasiyah, pendidikan. Bani Abbasiyah, faktor kejatuhan. Bani Abbasiyah, ekonomi. Bani Abbasiyah, sains teknologi. Dia tidak berulang. Bahkan hampir setiap tahun dia akan masukkan subtopik yang baru. So, kita dah boleh reject dah beberapa subtopik yang 2-3 tahun yang terkini. Nanti Ustaz akan tunjuk. Don't worry. Siapa yang tak sempat salin, nanti Ustaz akan bagi. Saya akan tunjuk. Ataupun korang kalau guna handphone boleh screenshot. Kalau guna laptop ataupun iPad mungkin boleh print screen kan. Okay. Canggih-canggih sudah sekarang. Kan?
dah tak payah cantik. Kalau budak budak STM tu memang dia ada iPad kan. Ha, dia ambil gambar je cekik. Ha, senang je kita tulis penat-penat kat whiteboard. Ha, dia cekik je gitu. Kan? Ha, geram je. Tapi itulah teknologi dia. Dan bahkan mudah lah untuk dia hidup kan. Lebih cantik lah. Ha, itu memang teknologi yang memang kita kena guna. Ha. Sama lah dengan korang. Eh. Gunakan dengan sebaik mungkin. Alright. Kalau kita masuk tokoh pula. Kalau tokoh, kita pilih soalan tiga. Tokohnya Pompai. Kalau kita tengok dekat sini, Syed Muhammad Abdul, Hamka, Syed Tahir, Ibnu Sina, Syed Jamaluddin Al-Afghani. Kan setiap tahun tokohnya berbeza, beza dia tak ulang pun. Sama juga dengan tokoh perempuan. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ghazali. Cuma ni lah dia ulang ni Imam Ghazali ni. And last dia keluar 2016. Kemudian dia keluar 2019. Tapi dah agak jauh dah tu kan. Maknanya tak kata boleh kita tolak. Alright. Ha, ni yang kita nak fokus ni. Dan ini korang boleh screenshot siap-siap. Ya, ini boleh screenshot siap-siap. Okay. Kini kita tengok analisis yang Ustaz dah keluarkan untuk tamadun. Eh, mana yang dah pernah keluar. Kut, tamadun form 4. Kalau kita tengok dekat sini. Sini dah kita boleh tolak 2019. Untuk kegemilangan kejatuhan. Pendidikan kita dah boleh tolak. Ketenteraan kita dah boleh tolak. Tolak yang tiga ni. At least kita tolak yang tiga, lepas tu kita tinggal study satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tinggal lapan je. Okay. Banyak ke sikit? Tinggal sikit dah. Tinggal sikit. Kalau pilih tamadun form 5, lagilah sikit. Okay. Tamadun form 5 ni Ustaz sarankan tolak dua ni saja. Sains teknologi dan ekonomi. Okay. Kita ada satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Ada 6 top topik kan. Kita tolak 2. Dah tinggal 4. Masya Allah. Tapi yang paling kuat ni lah yang tak pernah keluar ni. Ketenteraan. Dan utamakan bila korang mungkin tak buat nota. Nanti utamakan ataupun susun nota. Utamakan yang langsung tak pernah keluar ni. Kalau tamadun kerajaan Ulama Rasidin. Pengenalan ringkas. Cara pemilihan. Sumbangan dan jasa. Kesan positif. Penubuhan kerajaan. Yang langsung tak pernah keluar. Utamakan yang ini dulu. Kalau nak hafal nanti. Okay. Boleh eh? Next, untuk tokoh. Ni tokoh. Tokoh ada 12 tau. 6 form 4, 6 form 5. Jadi bila ikut tadi Ustaz kata, bila kita pilih satu soalan saja, maka kita dah jimat untuk kita hafal. Tak payah nak hafal 12 tokoh. So tinggal 6. Katalah kita ambil form 4. Tinggal 6. So kita dah boleh tolak 2 yang latest yang pernah keluar 2019 Imam Al-Ghazali dengan Imam Malik. Bila kita tolak dua, dah tinggal 4 je adik-adik. Tinggal 4, banyak ke sikit? Sikit lah, insyaAllah. Kan? Dan utamakan yang langsung tak pernah keluar untuk beberapa tahun yang terkini. Imam Ahmad dengan Imam Bukhari. Ha, ni yang paling hampir yang insyaAllah kalau kita pilih soalan apa ni? Tokoh perempuan apa? Soalan apa? Soalan 4. Nah, kalau kita pilih soalan 4, tokohnya tinggal 4 orang saja. Daripada 12, tinggal 4 saja nak kena hafal. Okay? Kemudian untuk tokoh perempuan, daripada 6, yang ini dah boleh, Syed Jamaluddin dah boleh tolak, Ibnu Sina dah boleh tolak. Kan? So tinggal pilih 4. Dan yang paling utama ni lah, Ibnu Khaldun. Langsung tak pernah keluar lagi. Kan? Dan Syed Muhammad Abdul mungkin. Tapi yang paling kuat ni lah, dua ni lah. Cuba pilih. Tapi empat-empat ni keluarkan dalam nota kita. Kemudian daripada tokoh ni senang je. Riwayat hidup. Riwayat hidup ni tak payah nak hafal semua dia adik kan. Tak payah nak ingat dia punya tarikh lahir, tarikh wafat. Benda nombor ni bukan senang nak ingat. Kan kita ingatlah tempat lahir, tempat wafat, jawatan dia. Kan gelaran dia, nama penuh dia, cukup. Ambil dua ke tiga fakta yang perlu kita ingat saja. Tak payah nak hafal semua. Sifat peribadi pun sama. Sifat peribadi ni kita ambil yang dominan. Kan, kalau banyak contoh tokoh perempuan ni kebanyakannya semua tokoh dalam bidang keilmuan. So, dia punya sifat peribadi cintakan ilmu. Ambil general saja. Cintakan ilmu. Selesai. Kemudian kuat beribadah, selesai. Tak payah pening, yang ini tak payah hafal pun. Just keluarkan je general general jawapan klise. Ha, orang kata sifat peribadi jawapan klise ni itu dua. Okay.
Kemudian untuk ni, empat ni, empat orang tokoh ni dah lain. Dua tokoh ni dah boleh masuk juga bidang keilmuan. Dua tokoh ni masuk dalam bidang keilmuan juga. Maknanya dia cintakan ilmu dan dia kuat beribadah. Kalau empat orang ni, dia lain sikit. Dia tokoh dalam bidang pembaharuan. Tokoh dalam bidang tajdid. Dan dia menolak antaranya, kalau kita tengok, dia menolak, apa, dia mengutamakan sunnah-sunnah Nabi. Dia menolak konsep, apa tu namanya? Allahu Akbar. Apa? Apa dah lupa dah pula. Menolak konsep taklid buta. Taklid buta. Okey? Kemudian sumbangan. Sumbangan daripada banyak-banyak ambil dua je. Tak payah banyak-banyak. Soalan tu akan tanya dua. Kitab. Kitab pun ambil lah dua. Satu kitab yang masyhur, satu kitab yang tak berapa nak masyhur. Contoh kalau sikitlah Syekh Hamka ni. Tolong bezakan sikit Syekh Hamka. Syekh Hamka ada dua. Satu dia dalam bidang sastra, satu dia dalam bidang agama. Kalau ada dalam bidang agama, Tafsir Al-Azhar lah. Kan? Kemudian falsafah hidup ke apa dalam bidang dalam bidang agama. Kemudian dalam bidang sastra banyak. Kan? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apa lagi? Aku lupa dah. Laila Majnun kan? Banyak. Kan? So ingat dua saja. Right. Di bawah lindungan Kaabah ustaz ke? Ah, di bawah lindungan Kaabah. Ha. Kan dah ada dah difilmkan kan. Ha. Okay, next. Menguasai fakta. Ha, ni gambar family ustaz lah sedikit kan nak tengok-tengok. Alhamdulillah lah setakat ni adalah tiga boboiboy. Ini gambar berapa bila ni? Dua tahun lepas rasa ni. Boboiboy. Ni boboiboy satu namanya Mus'ab. Yang ini paling banyak cakap. Dia, so kita namakan dia Boboiboy Angin. Mau penat nak ada yang betul-betul. Yang kedua ni sedat Boboiboy Api. Sebab apa? Kuat ngamuk. Wow, wah, dia ngamuk. Dia agak tantrum sikit memang. Yalah, bapa dia. Okay, kemudian yang ketiga Mohris. Mohris ni ya, ni Boboiboy Air. Sebab dia memang sangat suka tumpahkan air, suka main air. Tahu-tahu banjir je rumah. Okay, alright. Cuba sedikit lah kan, selingan-selingan. Okay, boleh ya, kita teruskan . Alright, menguasai fakta. Untuk kertas satu memang banyak fakta yang lah. Memang kita tak nafikan lah, terutama untuk tiga perkara ni. Untuk bahagian adab ni tak banyak. Dia mungkin bahagian definisi lah yang mungkin kita kena lebih sikit dekat situ. Untuk kertas dua, tilawah hadis ni simple. Dia more, kertas dua ni more kepada teknikal. Maknanya kalau kita kuasai teknikal, 80% ke 90% dah dalam tangan. Maknanya tak payah nak baca buku sangat pun kita dah boleh pegang 80% ke 90% aspek teknikal. Okay. So akan cubalah share seberapa sempat malam ni. Ini sebenarnya macam kelang kabut juga ni 2 jam ni. Kan, tak apa, kita cuba mana yang termampu . InsyaAllah, insyaAllah. Alright. Kemudian masa tajwid. Sikit, insyaAllah bermanfaat. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, tajwid dan jawi. Yang ini pun general, yang ni kita kena kuasai lah . Walaupun nampak macam simple tapi sebenarnya dia sangat membantu lah kalau memang kita nak dapat A+. Jadi menjadi penghalang. Okey, tips buat nota. Siapa yang tadi kata tak buat nota lagi, Ustaz yakin masih ramai lagi yang tak buat nota. Sebab student Ustaz sendiri pun ramai lagi yang masih notanya masih tak siap walaupun dah dikerah berkali-kali. Yelah, kan kita cuti kan, kejap-kejap cuti, kejap-kejap cuti. Jadi tak sempat kita nak follow up. Jadi baru naik minggu lepas memang ada lagi yang tak siap lagi. Memang geram je kan. Ha, betul. Modul saya bagi tu, hai, pun belum siap. Okey, right. So, nak cuti. Buat nota. Okey, Ustazah. Lek Ustazah, nanti tak cukup masa ni. Teruskan. Saja seringan. Kita tembak dekat belakang. Okey, alright. Tips buat nota. Okey, so korang kena pakat. Siapa yang betul-betul nak skor, kena pakat. Kita tak boleh mengharapkan semua kawan-kawan kita. Sebab dalam ramai-ramai kawan kita tu mungkin hanya beberapa orang saja yang committed untuk dapat A+. So, kumpulkan diorang dalam satu kumpulan, mungkin 30 orang. So, boleh bahagi tajuk. Okay? Form 4 ada lebih kurang 30 tajuk. Form 5 ada lebih kurang 30 tajuk. So, bahagikan seorang ambil 2 tajuk.
seorang ambil dua tajuk. Bagi dan tajuk setiap orang, okey kau ambil tajuk ni, cuma tengok baliklah bahagian akidah, bahagian sirah tu ada yang panjang tajuknya. Yang itu kau orang kena pandai-pandai bahagikan. Ustaz tak boleh nak detailkan malam ni. Boleh bahagi-bahagikan, okey. So seorang ambil lebih kurang dua tajuk. Okey, dua tajuk tu berapa lama agak-agak nak buat? Kan, mungkin setengah jam, mungkin 40 minit sahaja. Kan, siapkan cantik-cantik, ambil satu kertas A4. Kalau macam bahagian tilawah, bahagian hadis, bahagian adab tu, ringkas je. Kalau boleh satu page tu dah boleh masuk dua tajuk dah. Satu page muatkan dua tajuk. So ringkaskan, tak perlu panjang-panjang. Kan, ini aku geram je. Bukan aku lah, ustaz lah. Kan, ustaz geram sebab apa? Wah, bahasa lah bahasa. Orang muang memang Jawa. Kan, kita ni geram, bahkan budak STS sendiri pun, kan, dan nak exam masih lagi tengok buku teks. Kau nak tengok buku teks tu berapa banyak masa nak study satu buku teks tu, kan, 300 page satu buku teks, buku form 4, buku form 5 dah 600 page, gila ke berapa lama nak habis, satu hari baru habis bulan gaji. Kan, sedangkan yang kita nak hafal sikit je. Sedangkan fakta ni sikit je fakta, selain faktor, kesan, langkah, pengajaran, kan, hikmah, benda-benda tu tak perlu dihafal pun. Kan, benda-benda tu, langkah nak menjadi mukmin cemerlang, tak perlu dihafal. Kita dah tahu dah, kita solat 5 waktu, menjaga amalan fardu, menambahkan dengan amalan sunat, kita dah boleh fikir dah benda tu. Soalan kemai rabu fikir kan. So, sebab tu saya kata sarankan, tolong buat nota. Siapa yang masih belum ada, tolong buat bahagi setiap orang dua tajuk. Dah siap semua kumpul, okey, susun elok-elok ikut tajuk tadi, kemudian photostat bagi kepada 30 orang tadi. Keluar modal sikitlah, dalam RM2, RM3, mungkin RM5, RM6. Ha, tengoklah tempat korang tu dia punya photostat mahal tak mahal. Kan, tapi dah photostat banyak-banyak murah. Kan, RM5, RM6. So benda itulah korang akan study gila-gila. Benda tu mungkin hanya sekadar korang, kalau betul-betul buat, mungkin sekadar 40 ke 50 page saja. Berbanding kalau korang terpaksa study 600 page, kan, 10 kali ganda, dapat 60 page je. 60 berbanding 600, mana lagi mudah? 60. Bahkan orang yang 60 ni boleh study dalam masa sejam, mungkin 2 jam paling lama pun. Berbanding orang 600 muka surat, berapa lama nak study? Satu hari. Mati tau. Kan, kita 2 jam dah boleh habis. Kan, waktu zuhur, okey, habis waktu zuhur berhenti makan solat. Orang lain baru habis, kalau yang study dengan buku teks kan, mungkin baru habis study bahagian tilawah dengan hadis. Kita dah habis sekali semua. Nak masuk zuhur dengan asar, kita study lagi 2 jam, habis study semua tajuk. Masuk lepas asar ke maghrib, study lagi 2 jam, habis semua tajuk. Kita dah 3 kali ulang, orang lain baru mungkin nak habis study ulang kaji. Siapa yang lebih kuat hafalan, siapa yang lebih kuat ingatan? Tentu laki kita. Tak kira korang sekolah SBP ke, MRSM ke, sekolah harian ke, sekolah top ke, sekolah bottom ke, don't worry. As long as kita usaha dengan betul apa yang telah di-guide, insyaAllah Allah akan bagi. And insyaAllah Allah tu maha adil, Allah maha mengasihani. Right. Panjang dah ni. Okay, next. Menguasai arahan soalan. Nah, ini gambar ustaz ceramah dekat sekolah seni Malaysia ni. Ha, nak masukkan gambar gegel-gegel, seganlah. Ha, kita masuk gambar boy dulu. Sekolah seni Malaysia ni 2 tahun lepas ni. Ramai yang bakal-bakal pemuzik-pemuzik Malaysia kat situ. Okey. Arahan soalan yang standard ada 3. Satu nyatakan, satu jelaskan, satu terangkan. 3 sahaja. Pergilah kertas 1, pergilah kertas 2, 3 arahan soalan ni standard. Yang membezakan, nyatakan ni aras rendah, jelaskan aras sederhana, terangkan aras tinggi. Sebab tu nyatakan 1 markah je, jelaskan 1 markah, terangkan ada yang 2 markah, ada yang 4 markah. Nanti kita akan tengok satu-satu. Okay, alright ni. Nyatakan tadi 1 markah memadai 1 atau 2 patah saja, tak payah panjang-panjang. Kalau jelaskan mesti ayat lengkap. Ayat lengkap maksudnya dia ada subjek, ada predikat. Contoh kita kata
jelaskan kesan beriman kepada Allah. Kita tulis diredai. Complete tak complete? Tak complete. Kalau kita tulis diredai oleh Allah. Oleh Allah. Ada subjek, ada predikat. Ada benda nak diceritakan, ada penceritaannya. Complete. Tak payah panjang-panjang. Itu dah cukup untuk dapat satu markah. Kalau dulu, dua markah kat sini. Tapi bermula tahun 2019, SPM yang lepas, dia dah makin kurang dekat sini. Ha, maknanya dia nak kita betul-betul apa jawab dengan betul-betul lah. Kita dah tahulah kita punya kehendak soalan tu. Okey, diredai oleh Allah. Tak payah diredai oleh Allah sepanjang kehidupan di dunia dan di akhirat. Panjang dah tu. Kan? Yang panjang tu belakang tu dia sekadar apa, sekadar sampingan je. Sedangkan soalan nak itu saja. Eh, tak payah panjang. Panjang. Okey, kemudian untuk terangkan dia ayat lengkap diikuti dengan huraian. Ayat lengkap diikuti dengan huraian. Eh, kita dah masuk tadi, diredai oleh Allah. Eh, contohnya urusan hidup dipermudahkan, urusan hidup dipermudahkan. Complete tak complete? Just tambah huraian saja. Gunakan kata hubung yang betul. And then pastikan dalam satu ayat. Jangan pisahkan dengan titik. Jangan pisah dengan titik. Kalau pisah dengan titik, kita punya isi dengan huraian. Isi saja diterima, huraian lepas titik tu tidak akan diterima. Ni bermula 2018. Siapa yang sebelum ni mungkin tak ada bahagian ni. Ustaz Rizu, ada soalan dia daripada pelajar. Ustaz, soalan nyatakan dan jelaskan ni nak jawapan berdasarkan fakta atau lengkap? Fakta atau lengkap? Dia tengok pada soalan. Kalau soalan tu soalan fakta, maka kita jawab fakta lah. Faham tak? Kalau soalan tu soalan fakta, maka kita jawab fakta lah. Dia, kalau ada tulis jelas, dia ada. Ya. Ada juga tanya soal apa ni, apa beza subjek dengan predikat? Subjek dengan predikat, subjek ni benda yang nak cerita. Contoh kita ambil handphone. Handphone ni subjek. Ada apa dengan handphone ni? Handphone ni berwarna emas. Handphone berwarna emas. Handphone, kalau katalah kita buat ayat kan, handphone berwarna emas. Telefon bimbit berwarna emas. Telefon bimbit ni subjek. Berwarna emas tu predikat. Okey, soalan dia ada sambungan sikit Ustaz. Apa beza subjek plus predikat dengan huraian? Dengan huraian, huraian tu dia, okey, terima kasih. Huraian tu adalah kita pisahkan dengan kata hubung. Nanti saya akan tunjuk. Pisahkan dengan kata hubung. Ada tak kat sini ya? Ni kita tengok contoh mungkin ramai yang masih keliru, tak apa, don't worry, belajar. Tak ada masalah, okey. Contoh tengok sini arahan soalan kepentingan menuntut ilmu, tak bagi soalan general je. Arahan soalan general, dia kata kita boleh masukkan, katalah dekat sini letak nyatakan kepentingan menuntut ilmu supaya berjaya. Cukup. Okey, tapi kalau dia kata jelaskan kepentingan menuntut ilmu. Berjaya saja tak cukup. Kita mesti ada subjeknya, mesti ada predikatnya. Berjaya apa? Berjaya dalam kehidupan. Barulah lengkap ayat tu. Okey. Kemudian kalau dia kata terangkan arahannya, terangkan kepentingan menuntut ilmu. Ini berbeza, kita kena tengok. Sebab bila jawab soalan kena elit dengan kata tugas ni, dengan arahan soalan ni. Terangkan. Okey. Ini yang kita kata ni. Ini dah lengkap dah ni, tetapi dia nak huraikan. Misalnya nak huraikan, kita masukkan kata hubung. Macamana kita nak buat huraian dia, kita masukkan kata hubung. Kata hubung apa? Biasanya Ustaz sarankan guna SKC. Bukan SJKC SKC. Supaya, kerana, contohnya. Supaya. Ustaz boleh ni apa jawab sikit, ada pelajar tanya. Kalau soalan jelaskan dan terangkan,
kan ada huraian. Tapi kalau soalan contohnya berkaitan sumbangan tokoh nak letak huraian macam mana? Oh, sumbangan tokoh. Sumbangan tokoh dia huraian. Okey, sumbangan tokoh biasanya dia dekat sini. Dia tak payah huraian. Itu yang kita kena biasakan diri dengan soalan. Tapi untuk soalan ni saya jawab dululah ya. Soalan tokoh, sumbangan tokoh dia biasanya jelaskan. Maksudnya kita tulis ayat yang yang lengkap sahaja. Contoh Ibnu sumbangan Ibnu Sina. Kan Ibnu Sina apa sumbangannya? Mencipta apa tu namanya Pitagari, mencipta Pitagari. Kalau kita tulis Pitagari saja tak komplit. Dia tak lengkap, mencipta Pitagari. So barulah ada subjek, barulah ada predikatnya. Dia tak perlu terungkap mencipta Pitagari kerana dodol tak payah. Sebab biasanya arahan soalannya jelaskan. Okey. Ya, ada lagi soalan. Okey ustaz. Ya. Fakta boleh, kalau boleh. Dua markah, just fakta sahaja kan, tak payah huraian. Tapi kalau empat markah mesti ada huraian kan Ustaz? Empat markah mesti ada huraian. Dan dia depend pada soalan. Depend pada soalan. Contoh kalau dia tulis, nyatakan empat. Tengok arahan soalan. Nyatakan empat. Prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. So benda tu fakta tu, dia tak perlu huraian pun, tetapi dia empat markah sebab dia minta empat. Sebab tu kena tengok betul-betul arahan soalan. Sebab tu kena analisis, highlightkan. Bila kita baca soalan tu highlightkan supaya kita tidak terlepas benda yang penting. Nampak soalan tu ringkas je, tapi sebenarnya kehendaknya kadang-kadang berbeza-beza. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi satu soalan. Banyak soalan ni. Hebat ni. Untuk ada dengan Ustaz Izuri. Okay, dia kata, dia tanya Ayuni ni, dia kata, Ustaz, kalau soalan contohnya jelaskan kesan mengumpat, perlu ke jawab, perlu ke jawab kesan mengumpat ialah, lepas tu? Ya, betul. Kesan mengumpat, dua titik bertindih. Contoh kat sini kita tuliskan. Sorry tak keluar jap. Mana so kita contoh, nampak tak? Kita pointkan dia, katalah soalan 1A. 1. Kan? Kesan mengumpat ialah dua titik bertindih. Bawah tu kita baru tulis jawapan dia. Kita letak sempang ni. Okey, apa kesan mengumpat? Kita tulis menjatuhkan maruah diri. Menjatuhkan maruah diri. Dua. Apa lagi dua? Kita nak masukkan. Mana ni hilang? Dimurkai Allah. Cukup, tak payah panjang-panjang. Ataupun nak cantik sikit, dimurkai oleh Allah. Memurnikan jawapan kita. Jawablah lagi, tambah lagi dua, tambah lagi tiga. Kan, untuk dapat ekstra jawapan kan, untuk backup kita. Okay? Alright, ada lagi? Okay, ada lagi? Kita bantu. Boleh? Tanya lagi ya? Boleh. Panjang soalan ni ha. Dua, tiga baris. Okay, dua baris. Ustaz, tumpan tanya. Kalau jawab soalan kena letak dalam bentuk poin ataupun dalam bentuk ayat esei. Contoh soalan, terangkan dua faktor kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Okay, soalan dia terangkan. Okay. Bila dia minta okey, bila baca soalan, bila dia tak sebut, ini kita kena pandai baca soalan bila dia tak sebut jumlah, maka dia hanya minta satu sahaja isi. Tapi bila dia sebut jumlah, dua ke, tiga ke, empat ke, bila dia sebut jumlah, maka
jawapan kita terus automatik dalam bentuk point. Bila dia tak sebut point tadi, katalah kesan mengumpan, huraikan pandangan anda, dia tak sebut pun nak satu ke nak dua, tiga, empat kan. Maknanya itu soalan kebat yang empat markah, maknanya dalam bentuk isi perenggan, dalam bentuk satu perenggan. Okay. So biasa kan, itu saja yang dalam bentuk esei. Yang lain semua dalam bentuk point. Tak kira lah kita nak buat dash macam ni ke, kita nak buat bulat ke, nak buat star ke, biasanya dash lah macam ni, mudah. Dan tak payah nak lawa-lawa pun. Okay. Alright. Oh, anak-anak sepadu. Hebat ni semua ni. Ramai ni. Dari okay. Seluruh pelosok negara malam ni. Ini tak habis ni. Dah sengah-sengah ni. Okay, apa rasa kita, kalau tak cukup nanti kita tanya apa ni manager kita boleh tambah masa ke tak? Rasa yang tak cukup ni. Sebab kita okay, memang nak bantu kan. Niat kita nak bantu kan. So, kalau ada masalah tanya je. Tak ada masalah. Okay. InsyaAllah saya rasa malam ni tak ada dah kot program lepas ni. InsyaAllah. Okay, alright. Terus masuk soalan, yang itu tadi dah selesai, mana arahan soalan kita bagi clear. Contohlah kita bagi satu, kita cuba jawab satu soalan dekat sini. Okey, kepentingan layanan baik kepada orang Islam. Ini soalan tema untuk tajuk bidang Al-Quran. Kan, biasa tajuk ni akan keluar. Ini isu masyarakat makmur dekat Malaysia kan. Biasa soalan ni akan, tajuk ni akan keluar. So, kalau dia tanya, arahan soalan, nyatakan kepentingan. Ustaz, ada apa ni student tanya ni. Maksudnya soalan isi hanya dalam soalan kebat Isi hanya dalam soalan kebat. Tak juga. Tak juga. Kadang-kadang soalan fakta pun diminta huraian juga. Dia depend. Depend pada soalan. Korang jangan risau. Untuk yang student-student, korang jangan risau. Jangan bimbang ini soalan kebat ke, soalan fakta ni, soalan fakta ke, soalan kebat ni pening ha. Dengan arahan soalan. Dia nak nyatakan ke, jelaskan ke, terangkan. Yang itu benda pertama. Yang kedua, dia nak minta satu ke dua. Yang itu saja. Lepas tu tengok markah. Markahnya berapa? Dua, satu ke, dua ke, empat ke. So dekat situlah yang kita akan nilai soalan ni nak apa. Nak panjang ke, pendek ke. Itu saja. Okay? Don't worry. Cool dia Ustaz. Cool dia Ustaz. Okay, next. Ni. Nyatakan kepentingan layanan baik kepada orang bukan Islam. So apa yang kita boleh tulis dekat sini jawapannya? Ustaz, tadi saya kan besar-besarkan mata kan. Apa ni Ahmad Ali Karim ni sebab dia tulis jauh. Mudah Ustaz. Tertarik. Ustaz. Dengan Islam. Ustaz. Siapa yang terkeluar ni? Ustaz. Mudah tertarik dengan Islam. Maknanya yang ini kita masukkan dekat arahan, kalau arahan soalan jelaskan pun kita berjawab yang sama. Katalah dia minta terangkan. Terangkan kepentingan layanan baik kepada orang bukan Islam. So apa kita boleh bagi? Mudah tertarik dengan Islam. Ustaz. Apa Contohnya. Oh, saya tak ada. Ustaz. Amalan memberi sedekah. Okay, anak-anak didik sekalian, kan ada masalah apa ni lain dengan Ustaz, nanti maaf apa ni Ahmad Ali Karim tadi tanya esei bukan isi sebab bila tulis jawi kan kita tengok dalam ni dia macam kecipsau mata nak kena. Esei sebenarnya soalan dia. Memanglah kalau soalan kebat, kita mesti buat dalam bentuk esei.
satu perenggan untuk mencukupi 4 markah. Satu isi, ada satu markah, satu huraian, satu markah, satu keterangan lengkap, satu markah, dan akhir sekali kesimpulan, juga satu markah. Jadi di situ memerlukan kepada 4 markah untuk pelajar jawab. Okay, ada pelajar nak tanya? Dah mesti cukup 4 rukun dia, rukun kebat. Mesti kena ada. Itu format untuk soalan kebat lah. Mesti ada satu isi, satu huraian, satu huraian lengkap, satu kesimpulan ataupun olahan menarik. Mesti cukup. Kalau tak cukup tu, tak dapatlah 4 markah. Mesti ada. Kalau kita bagi dua isi tapi huraian apa ni, dua isi, kan? Jadi dia perlukan 4 rukun kat situ tapi dua isi. So dua lagi tu tidak dikira lah sebab untuk soalan kebab kita hanya memerlukan pada satu isi sahaja. Satu isi sahaja. Walaupun pelajar menjawab banyak isi, tak dikira lah. Itu soalan kebab. Okay, sorry internet terputus tadi. Okay, tak apa. Patutlah duk panggil-panggil tak dengar. Rupanya dah tertendang keluar. Tadi dah tak ada suara Ustazah-Ustazah ni, dia tak ada. Alamak, apa hal ni. Dah pitam. Laptop ni yang pitam. Kita okey lagi. Oh, InsyaAllah. Dah pitam. Okay. Alright, soalan masuk definisi tadi So make sure ada dua point and then killer point kita mesti betul. Definisi tu ada killer point. Kita kena pasti killer point tu. And then boleh-bolehnya gunakan ayat buku teks Okay, contoh kita masuk dekat sini maksud hidayah. Hidayah ni biasalah soalan yang akan biasa keluar sebab kita form 4 pun ada tajuk hidayah, form 5 pun ada tajuk hidayah. Yang ini nak tak nak kena hafal lah. Okay, so contoh dekat sini killer point, petunjuk Allah. Ini killer point dia. Ada kadang-kadang calon tulis dekat sini anugerah Allah. Kalau tidak anugerah Allah, benda tu tak salah. Walaupun tu lah anugerah Allah ke arah kebenaran, automatik salah walaupun point kedua betul. Sebab killer point dia salah. So make sure killer point tu adalah betul. Sama juga dengan contoh ni, kita ambil dua contoh. Wali Allah, kan, wali Allah manusia biasa yang beriman. Kadang-kadang dari Ustaz, minta share screen balik Slide. Sebab tadi Ustaz terkeluar. Tak share. Dia dah pitam lagi. Ngeri je. Kena hidupkan balik. Boleh ya? Ada? Okay, boleh beres. Ada? Itulah cakap Okey, ni petunjuk Allah. Kalau dia tulis petunjuk Allah saja, betul lah, tapi satu markah je lah. So mesti ada petunjuk Allah ke arah. Ada masalah ni kalau internet. Okey, Ustaz dengar tak? Apa ni, ada pelajar tanya ni, Amira Azhar ni, dia tanya, Ustaz boleh terangkan tentang huraian lengkap? Saya kurang faham. Huraian lengkap. Ini soalan kebat. Ini dah masuk kebat. Nanti. Belum lagi, belum sampai. Bersemangat ni malam ni. Macam esok nak biasa. Sabar-sabar Sekejap lagi. Okey. Petunjuk Allah. So, kira poin dia kasi petunjuk Allah. Kalau kita tidak anugerah Allah, sama itu salah. Sama juga di sini. Manusia beriman, wali. Kalau dia tulis manusia pilihan Allah pun dah salah. Manusia pilihan Allah yang istiqamah melaksanakan perintah Allah. Walaupun poin kedua dia betul, tapi bila poin pertama salah, kira poin dia salah, maka automatik kena kick lah. Contoh ni, maksud mahar. Apa maksud mahar? Pemberian wajib suami kepada isteri. Poin pertama, pemberian wajib. Kalau dia tulis pemberian ketika perkahwinan, salah juga. Kena betul-betul tu pemberian wajib. Sama juga dengan masukan angkat. Okay, apa masukan angkat? Anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya. Nah, ini pernah keluar soalan dia tulis anak yang tidak dipelihara. Habis. Alah. Anak yang tidak dipelihara. Itu killer point. Killer point salah habis. So, anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya. Okay. Alright, kita masuk yang baru. Soalan lain pula. Soalan perbezaan.
Okay, bentuk soalan perbezaan. Eh, yang ini ya Allah, kesian. Eh, untuk 2019 tu. Soalan. Sorry, tak apa. Ni sekolah rendah, memang tak faham. Oh, sekolah rendah. Kita raikan eh. Okey, wah semangat ni. Semangat ni. Masuk sekolah menengah advance ni. Plus, plus, plus. Tak ada A lagi untuk dia. Plus, plus, mantap, plus. Okey, huraian ni. Apa sebenarnya Ustaz? Huraian dia nak tahu. Saya tak faham lagi sebab saya sekolah rendah. Okey, tak apa, tak apa. Apa ni? Cakap apa ni? Orang kata selingan ni. Tak apa, nanti boleh masuk kelas Ustaz lagi eh. Apa, kita jumpa lagi Ustaz. Oh, tu dia. Okey, so soalan perbezaan. Ini 2019 ramai calon yang terpaksa ditolak markahnya. Paling-paling kesian. Kenapa? Sebab dia tak buat kotak. Kalau sebelum-sebelum ni 2018 dan ke belakang, bila soalan perbezaan tak buat kotak, pemeriksa masih lagi boleh terima. Tapi bermula 2019, ada dua ke tiga soalan soalan perbezaan, dia tak buat kotak walaupun poin dia betul, fakta dia betul, tapi tak buat kotak, kita terpaksa reject. So make sure, tolong catat dalam nota, tanamkan dalam kepala, bila jumpa soalan perbezaan, mesti buat dalam kotak. Make sure. Okay? Ustaz, dan ada soalan lagi ni. Oh, banyak ni. Okay. Banyak ni. Tak apa. Kita punya hari ni. Okay, Ustaz, jikalau masuk tu, mesti jawab dari segi bahasa ke istilah atau kedua-duanya? Maksud? Soalan maksud atau pengertian lah ni. Oh, maksud. Okay. Maksud dari segi istilah. Maksud dari sudut istilah. Dari sudut bahasa tak payah hafal. Kalau buat nota pun. Sebab tu tak kata buat nota. Bila kita buat nota, siapa yang tanya tadi? Siapa dah nama tadi aku lepas lah. Ain Firzana. Sebab tu saya kata buatkan nota. Bila kita buat nota, kita dah boleh filter siap-siap. Okey, contohnya maksud kan. Okey, maksud dari sudut bahasa tak payah. Kita ambil istilah saja. Dah clear dah. Kita dah banyak jimat masa, jimat ruang, kita dah boleh fokus. Kan lebih bagus orang fokus berbanding orang tak fokus kan. Kalau orang fokus memang dia akan nampak view dia dengan baik. Dia kalau jawab maksud dari segi bahasa tak ada apa-apalah. Dia dari segi tak ada apa-apa. Sia-sia sahaja belajar 5 tahun dia. Kena payah-payah sepanjang. Kemudian buat lakaran jawapan dahulu dan pastikan selari. Yang ini pun make sure mesti selari. Kita tengok Ustaz, contoh jawapan. Ni teknik ni dia tanya. Okay, Izwanuddin Ramli. Dia kata Ustaz, kalau cuma buat garis tengah pun tak diterima ke? Buat garis tengah tak diterima. Izwanuddin dah macam nama ustaz dah. Izri Romli kau Izwanuddin. Dekat-dekat dah tu bakal ustaz juga ni, insyaAllah Izwan. Okey, buat kotak sebab tu mesti bila masuk dewan kena ada pembaris. Buat kotak kotak yang macam ni proper, tak macam ni lah. Ni aku dah faham ni, nak bermanja sikit dengan Ustaz ni. Gabriel Fatah, nama. Masuk buat dalam kotak tu Ustaz, apa sebenarnya? Maksudnya Ustaz, kena senaraikan perbezaan tersebut dalam table. Wah, siapa cakap Inggeris ni? Buat dalam kotak macam ni lah. Kotak table lah. Kotak sama lah. Dia dalam kena buku jawapan nanti dia macam tu. Setara, kena setara. Setara kan? Setara. Okey, so contoh sini beza korban dengan akikah. So kita mulakan dengan perbezaan dari sudut waktu. Okay, korban waktunya 10 hingga 13. Akikah waktunya pada bila-bila masa. Kemudian perbezaan kedua kita masukkan perbezaan dari sudut hukum. Kan yang dekat sini hukumnya sunat korban, akikah hukumnya harus. Kan hukum pembahagian untuk daging-daging sembelihan tadi. Kan so clear dekat situ. Jadi ada lagi soalan. Ya. Banyak lah. Komplit kan. Okay.
Kan nanti kan tak ingat pula kan, dia tengah syuk. Dari Muhammad Daniel, dia kata, Ustaz, ya, kalau soalan tu dia nak satu markah je, boleh ke buat isi campur huraian terus sebagai langkah berjaga-jaga? Oh, berjaga-jaga tu. Lepas tu dia minta satu soalan je, kita bagi dua tiga jawapan, boleh ke atau tak dikira markah? Okey. Atau tak dikira markah? Salah. Soalan satu markah aja. Itu biasanya soalan nyatakan atau jelaskan. So tak perlu buat huraian. Tak perlu buang masa kita untuk buat huraian. Yang kita perlu buat kalau ada masa lebih kan, kalau memang dah perform ni semua dah boleh jawab ni, ada masa lebih ni, ada setengah jam lagi. So masa yang lebih tu bila untuk buat jawapan ekstra. Buat untuk jawapan ekstra ni, Daniel, buat untuk jawapan ekstra. Sebab ekstra tu yang akan jadi backup. Dia bukan kita dapat markah kat situ, tapi dia akan jadi backup. Katalah poin pertama, poin kedua kita salah, mungkin poin ketiga, poin empat betul, jadi itu yang akan backup kita untuk dapat markah. Okay? Clear eh? Okay, clear. Alright. Okay, ni tak payah masuk lah, panjang dah ni. Kita latihan nanti, korang latih sendiri kat kelas eh. Modul dah ada, jalan. Alright. Kita masuk kertas dua. Alright, dah habis kertas satu, kita masuk kertas dua. Yang ini ceramah dekat sekolah Tun Fatimah Hakim, JB. Ini tahun 2019 juga ni dengan gegel-gegel, boboi kat belakang tu, paling comel tu, tengok kat belakang tu. Geram ni mamat tu, ada buat apa ni. Kan? Itu yang paling kecoh tu. Okay. Ada apa soalan lagi ni? Tak bagi Ustaz jawab. Ustaz, soalan berbezaan. Perbezaannya wajib buat jadual ke? Wajib ke hukum dia tu? Buat jadual? Soalan perbezaan. Wajib. Wajib kalau tak hang kena tolak markah pun. Ustaz dah sebut tadi, kalau tak memang kena tolak markah walaupun kita poin kita punya perbezaan tu, poin kita tu betul. Ini memang yang terkini memang straight sikit. So kita pun kena biasakan lah kalau sebelum ni tak biasa. SOP baru. Alright. Dia sebenarnya dah lama dah, cuma benda tu tidak ditekankan dalam pemeriksaan. Tapi untuk 2019 dia dah mula tekankan. So sebagai calon kita dah kena bersedia, dah kena ikut yang sebenar lah. Kan kalau sebelum ni abang kakak kita mungkin terlepas apalah. So zaman kita ni kita dah kena bersedia. Okay. Alright, so untuk kertas dua ada 5 soalan, wajib jawab semua. Okay, kita tengok setiap soalan ada soalan tilawah. Setiap soalan ada soalan tilawah. Sebab tilawah tu banyak tajuk. So kena hafal lah, kena mungkin korang nak study, mungkin boleh study tajuk-tajuk yang mungkin Ustaz-Ustazah dah spot ataupun di peringkat negeri ataupun di peringkat SBP, peringkat MRSM kan. Mungkin boleh ikut kat situ lah. Ustaz tak berani yang nak spot dekat sini. Ustaz boleh bagi untuk pembahagian tajuk ni hanya untuk bahagian sirah je tadi. Sebab yang ini terlalu random. Bahagian yang ini terlalu random. Untuk hadis dia keluar dekat soalan 1, 2, 3. Hadis kita ada 4 tajuk je. So keempat-empat tajuk tu study lah semua. Kalau boleh buat nota-nota, kena study betul-betul apa yang nak dikendaki dalam soalan tu. Okay, kemudian tajwid ada 2 soalan, hafazan 2 soalan, jawi 2 soalan. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okay, untuk kertas 2 sama juga, make sure kita baca berulang kali tipsnya and then tandakan keyword, make sure gunakan highlighter. Tunjuk sikit, Ustaz punya highlighter mana eh? Ha ni highlighter. Biar nampak. Sure. Highlightkan dia. Kadang-kadang kita underline, kadang-kadang kita tak perasan perkataan tu. Make sure guna highlighter. Benda ni memang Ustaz wajibkan student Ustaz. So korang pun kalau memang betul nak score, nak A+ juga, gunakan highlighter. Kemudian selang 4-5 baris. Jawapan tambahan, Ustaz sebut sebelum Ustaz terlupa. Jawapan tambahan, kan Ustaz kata tadi setiap soalan kan kita boleh buat jawapan tambahan kan. Jawapan tambahan bukan jawab sewaktu kali pertama. Jawapan tambahan adalah kita dah jawab semua ikut kehendak soalan. Soalan minta 1, kita bagi 1. Soalan minta 2, kita bagi 2. Dah habis semua kita jawab, okey, ada masa lebih. Dan 5 minit ke, 10 minit ke, 15 minit ke. Masa yang lebih tu adalah kita semak semula dan kita buat jawapan tambahan.
Ustaz takut apa? Takut bila kita dah buat jawapan tambahan awal-awal, takut kita tak cukup masa untuk jawapan soalan yang belakang-belakang nanti. Okay, so make sure jawapan tambahan tu adalah buat selepas selesai jawab semua soalan. Okay, cuma kita tinggalkan ruang. Tinggalkan ruang yang ada. Okay, next mulakan jawapan dengan clue jawapan sama tadi untuk kertas satu. Kemudian muka surat baru, soalan baru muka surat baru. Ni contoh. Ni contoh student tak jawab ni. Ni student 3 tahun lepas rasa ni ke 2 tahun lepas lah. Ini contoh jawapan dia. Pastikan make sure buat line dekat sini. Buat line. So kita kita punya jawapan kita lebih tersusun, lebih kemas. Kalau siapa sebelum ni mungkin tak jarang ataupun tak pernah guna, lepas ni bila buat latihan kena tolong biasakan buat garisan ni. Ni ustaz memang tak guna pembaris, memang tak tegak lah. Okey, kemudian kita mulakan dengan clue jawapan ni, clue jawapan. Barulah kita mulakan dengan jawapan berdalam bentuk point. Lepas tu tinggalkan beberapa baris. Ini untuk kita buat jawapan tambahan. Dia selang dekat sini. So biasakan soalan ada 1A1, 1A2, 1A3 kan. Cukup 1A3 dekat sini. Kan? Ni jangan jawab dekat bawah ni. Bawah ni biar kosong. Terus 5B1 dekat muka surat sebelah. Jangan kata membazirlah ustaz. Tak ada istilah membazir. Biarlah kita buat dengan kemas daripada kita membazir masa depan. Kan? Nak membazir masa depan ke nak membazir apa sekarang ni? Sudah ustaz selalu macam tu. Kau nak membazir apa sekarang ni? Okay? Alright. Sama juga je ni pengajaran. Kita jawab dua je dulu. Dah habis, kita nak semak kali kedua. Barulah kita buat jawapan tambahan. Kalau ada masa ekstra. Mudah-mudahan adalah masa ekstra untuk korang semua. Okay, habis. Next, modul kedua, menguasai fakta. Sama juga fakta untuk kertas satu, kertas dua. Buat nota sebagaimana yang Ustaz cadangkan tadi. InsyaAllah dalam masa 2 jam korang dah boleh settle. Hari tu boleh buat, petang tu boleh pergi betul state, esok pagi dah boleh edar pada semua. Semua Ustaz, dah boleh ada nota masing-masing. Yep. Ustaz, soalan di luar kotak. Di luar kotak. Boleh ke bawa highlighter ke dalam dewan peperiksaan nanti? Highlighter? Boleh, tak ada masalah. Saja je. Kau ada dengan highlighter boleh bawa, tak ada masalah. Jangan bawa spray. Tidak. Liquid paper tak boleh kan? Liquid paper. Tengok lah, kadang-kadang ada pemeriksa tak bagi, ada ada pengawas bagi, ada pengawas tak bagi. Dah lama beji jaga pizza. Sebenarnya yang selamat guna apa? Pen je lah, potong je. Guna pen ataupun guna apa tu, correction tape. Correction tape, itu selamat. Sebab dia tak melekat-lekat kalau guna liquid paper tu nak tunggu kering pula, nak tiup kan. Itu zaman ustaz dulu lah. Zaman ustaz dulu memang tak ada correction tape. Wah, jenuh nak tunggu dia kering. Tiup. Tapi sekarang kan ustaz, ada pelajar dia suka betul jawab soalan guna pensel. Macam dia tak confident kan. Tolong sikit. Bagi nasihat sikit. Guna pensel, you must be confident bro. You must be confident sis. Confident. Dah belajar 5 tahun, inilah kita punya penentu. Kalau penentu ni kita masih tak confident habis. Okay, pensel itu hanya untuk bahagian objektif saja. Masa kita nak lorek itu. Yang lain gunakan pen. Pen tu pun kalau boleh tukar-tukar lah. Mungkin biru dengan hitam, mungkin nak warna-warni sikit kan. Tapi tak kisahlah. Kan apa ball pen. Dan ball pen jangan guna pen basah. Pen dah basah. Jangan guna pen basah ini ingatan betul. Pen basah jangan guna sebab pen basah ni kadang-kadang pemeriksa bila dia tanda-tanda dia minum air dan air tu kadang-kadang tumpah, kena kat dawat basah habis dia punya dakwat tu kembang, dah tak boleh baca tulisan tu. Memang ustaz sendiri dulu pernah berlaku. Apa ni, nasib baik satu titik je jatuh baik. Kalau satu muka, pening. Kan? Untuk langkah keselamatan, kita tak tahu. Pemeriksa tanda dekat rumah tau. Bukan kat sekolah, dalam keadaan yang fokus. Kan? Betul-betul tak ada. Tanda santai tak ada. Ni tanda kat rumah memang tanda santai. Kadang-kadang kita mengantuk 2 pagi, 3 pagi menanda. Okay?
tak tidur. Tanda 200 paper dalam masa 2 minggu. Oh, pening tu. So tolonglah mudahkan pemeriksa. Konsepnya bila kita buat, mudahkan pemeriksa untuk tanda kertas kita. Jawab dengan kemas, dengan teratur, dengan susun, dengan sistematik kan. Dia konsep mudahkan tu bukannya ustaz bantu saya, tolong saya. Jangan tulis nota kecil tu. Berapa kali dah dapat nota kecil tu. Geram je ustaz. Pemeriksa yang handsome, pemeriksa yang cantik, tolonglah saya. Aduh, hai je lah. Puan masa tu, tak laku. Nak bantu pemeriksa, macam mana bantu pemeriksa dengan kita jawab dengan tersusun, dengan cantik, dengan kemas. So kita pun nak bagi markah pun senang, walaupun mungkin jawapan tu salah, tapi mungkin ada markah kesian kita boleh bagi kan. Ada soalan dari Veronica Lyman ni dari Sarawak. Ustaz, satu kertas tu boleh sambung jawab soalan seterusnya dekat halaman belakang ke? Boleh. Jangan. Habiskan dekat situ. Jangan sambung belakang. Kalau contoh satu, apa tadi? Contoh dekat mana tadi kita tulis? Ni kan. Dia tulis pengajaran. Dia masuk, tak cukup ni. Aku nak tulis pengajaran lagi. Tulis muka surat belah. Jangan. Kalau boleh habis dekat situ. Sebab tu saya kata, bila kita jawabkan, so make sure kita tinggalkan ruang terus siap-siap. Satu per tiga. So mudah untuk ada, kalau kita ada soalan yang kita tertinggal nak jawab kan, so ada ruang dekat situ. Kita nak jawapan ekstra, tak ada ruang lagi. Jangan pindah sebelah. Ini walaupun boleh, tapi takut-takut pemeriksa tak perasan. Ini betul. Jawapan mana ni, soalan, jawapan tu soalan mana ni, takut pemeriksa tak perasan. Jadi dia kata salah pula dah. Hilang dia markah. Dia kata jawapan tu macam tak cukup dekat kertas tu lah. Muka surat baru kan. Ni, Ajay Galaxy ni, penjual handphone apa? Samsung Galaxy ke apa? Tanya Ustaz, saya nak tanya, kalau nak buat ayat, kena masukkan kepala ayat ke? Kalau tak buat kepala ayat, boleh ke Ustaz? Kena tolak markah ke Ustaz? Okey, kepala ayat tu contohnya clue jawapan ni lah kan? Clue jawapan ni, boleh ke tak buat? Boleh, tetapi masalahnya nanti takut-takut pemeriksa akan terkeliru. Bila kita tak tulis, sebab pemeriksa ni dia kali untuk skrip yang 1 hingga 30 tu mungkin dia akan tengok betul-betul soalannya, skemanya. Tapi bila dia dah hafal skema tu dalam kepala, dia tak akan tengok lagi soalan tu. Dia akan terus tengok pada kita punya kertas, kita punya jawapan. So yang itu takut-takut nanti pemeriksa terkeliru. Kadang-kadang soalan pertama faktor, soalan dua kesan. Tiba-tiba kita terbalik, kesan atas faktor bawah, dah nanyo. So langkah selamat kita tulis dekat situ. Jangan menyusahkan pemeriksa lah. Pemeriksa pun terpening. Ini faktor ke kesan? Oh dia salah ni, soalan nak kesan. Sebenarnya memang soalan tu nak faktor pun. Pemeriksa ingat kesan, dah nanyo. Sebab pernah berlaku, saya sendiri sebagai pemeriksa pernah dululah pernah. Kan? Bila kita dah pusing, dah tanda 2-3 skrip kan, ini betul lah soalan faktor ni sini, dah kena patah balik ke belakang. Oh betul dia punya ni, sebab itulah punca dia tak buat clue jawapan ni, tak buat kepala soalan. Ada orang guna kepala soalan, tak buat yang ni, nanyok weh. Kepala ayat. Alright. Okay, arahan soalan sama ni, kita satu kertas dua. Potongan ayat dan hadis. Okey, potongan ayat dan hadis dia minta kita terjemahkan yang ini. Cubalah untuk jawab sebab kadang-kadang dalam soalan dia akan ada dua perkataan. So daripada dua perkataan tu dia akan bagi salah satu perkataan yang memang dah dimelayukan. So jangan mudah give up. Ni soalan nak terjemah ni, aku bukan budak sekolah Arab. No. Budak sekolah Arab tak ambil pendidikan Islam baik. Budak sekolah Arab, dia ambil sajak dini, sajak Arab. Apa ni, Ejen Ali pula ni. Ejen Ali. Orang ni. dia cakap, dia buat aduan ni. Nanti para apa ni, penjaga peperiksaan sekalian. Sila ambil perhatian.
Ada setengah pemeriksa tak kasih kertas kalau dah lebih daripada 5 maksudnya mungkin 5 helai kot. Kami terpaksa guna depan belakang. Memang kena guna depan belakang. Okey, ejen ahli. Pemeriksa tu apa maksud? Pemeriksa. Pemeriksa tu pengawas tu. Pengawas. Pengawas tu. Salah. Cikgu yang jaga exam kan? Cikgu yang jaga exam, lah itu peringkat sekolah. Peringkat sekolah memanglah guna testpad. Siapa ni ejen ahli? Dia peringkat SPM, dia bagi buku jawapan. Buku jawapan tu tebal. Buku jawapan tu ada lebih daripada 10 page. Kau jawablah sampai lebam. Tapi memang kena guna depan belakang depan belakang memang kena guna. Tapi benda tu dalam buku jawapan, don't worry, memang tebal. Memang kadang-kadang calon guna suku je. Kalau calon yang betul-betul guna, dia akan guna separuh. Kalau dia guna teknik yang Ustaz bagi ni, dia akan guna separuh. Dia akan gunakan secara optimum dengan keperluan dia. Ada lagi yang tak ada soalan kebat ni. Soalan kebat nanti Ustaz akan terangkan Kebat don't worry, sekejap lagi. Sebab tu dia apa ni orang kata climax. Climax dia soalan kebat. Okay, alright. At-taqwa hauna bila Ada lagi dari Dani American. Ustaz, kalau jawab soalan kesan dan langkah, kena guna kesan atau langkah dalam textbook atau boleh guna logik asalkan betul? Okey, Dania. Okey, alright. Soalan dia tanya langkah ataupun kesan. Soalan tu adalah soalan kemahiran berfikir. So, soalan tu adalah based on our logic. Berdasarkan kita punya logik akal. So, jawablah berdasarkan logik. Tak perlu hafal buku. Sebab tu saya kata tadi, bila kita buat nota, kan kita dah asingkan siap-siap faktor kesan langkah. Asingkan siap-siap. Cumanya, dalam bidang sirah, yang itu jangan tolak. Dalam bidang sirah, faktor kesan langkah. Terima kasih Dania tanya. Ustaz pun lupa nak jelaskan tadi. Untuk bahagian sirah, bidang sirah, kalau nak buat nota nanti kan, dia punya faktor kesan langkah yang itu jangan buang. Yang itu kena ambil 2 atau 3 point. Dia kadang-kadang banyak kan, ada 5, 6 kan, kita ambil 2 atau 3 yang kita senang nak hafal, yang kita senang nak ingat, masukkan dalam nota kita. Sebab yang itu fakta. Contoh faktor kejatuhan kerajaan Abbasiyah, yang itu fakta tu, yang kita tak boleh nak tolak. Kena masukkan dalam kita punya nota. Ustaz, ada lagi soalan. Wah, semput aku ni. Lepas. Kejap. Nak pergi minum air juga. Air tu. Sila. Air mana? Salina, air. Oh, soalan pelajar ni. Kalau kita tercicir satu soalan, then kita baru perasan, so nombor tu jadi tak teratur, boleh ke? Boleh. Yeah. Pastikan boleh. Tulis pastikan, apa? Nombor soalan yang besar tu Nombor soalan. Semua yang besar tu boleh. 2A, satu apa? Satu Roman tu. Yang penting nombor soalan tu penting. Soalan penting. Jangan okay. Nanti apa ni jawab tempat lain tapi tak tahu nombor soalan tu tak ada. Yang penting. Iya. Nombor soalan penting. Sebab kita rujuk kat situ lah. Pemeriksa rujuk kat situ biasa. Okey, terima kasih Ustazah. Aduh sakit. Tekak dah kering dah. Bagi pihak. Thank you. Okey, so soalan terjemahan potongan ayat Al-Quran dan hadis, biasanya dia akan bagi daripada dua kalimah tu, dia akan bagi satu kalimah yang kita dah well known, yang kita dah tahu dah dimelayukan, cuma kita nak keluarkan sahaja. Contoh ni pernah keluar ni, at-taqwa hahuna. Hahuna ni kita dah tahu, at-taqwa tahu tak? Taqwa kita tahulah, sifat taqwa keluarlah, sifat taqwa dapatlah satu markah. Sama je kat sini, li furujihim hafizun, kan li furujihim, asal perkataan faraja, faraj, kan kemaluan. So kita tulis kemaluan, apa kemaluan lah, menjaga kemaluan. Cuba lah ingat balik, kita belajar dulu kan, menjaga kemaluan, dapat dua markah dah. Dan contoh sini, wa in ta'dil, apa wa in lah, ta'dil, asal perkataan apa lah, adalah, adil, berlaku adil. Kita tulis berlaku adil, walaupun pada hakikatnya, dan jika dan sekiranya kamu berlaku adil. Dan kalau kita tulis berlaku adil saja dah dapat satu markah. So jangan mudah hibat lah. Jawabannya jangan mudah hibat. Okay, next. Soalan pengajaran.
soalan pengajaran. Ini waktu ini gambar tahun lepas ni rasa ni pergi UTM ni. Lah dah rindu sangat kat UTM kan. Betul kat JB kan. Aduh. Ah, layan gambar kita lah, nak kenal kita kan. Tak kenal maka tak cinta. Aduh. Betul. Tadi nak guna ayat tu, tak kenal maka tak cinta. Oh. Ya, ni kat UTM ni. Tapi dulu zaman dulu kering lah. Ini dah kembang-kembang dah. Pipi dah kembang. Okay, dah ada suara ni. Semput dia. Dah ada stamina ni. Ni soalan ni kelakor. Okay, tak apalah layannya ni. Alicia Farisa. Dan Ustaz, kalau tulisan buruk, ejaan dengan betul pun, kalau pemeriksa cek akan tolak markah ke? Awak cerita pengalaman, ada pengalaman zaman Tok Gaduh. Tulisan buruk as long as masih boleh dibaca, pemeriksa tak akan tolak markah. Pemeriksa dia bekerja profesional. Memang kita konsep sebagai pemeriksa meraihkan jawapan calon. Itu memang setiap kali kalau pemeriksa nak mulakan mesyuarat je, pemeriksaan je, penyelarasan kan, dia nak mesyuarat semua kan, dia akan, ketua akan ingatkan. Maknanya kita meraihkan jawapan calon, as long as calon cuba jawab, kita pun cubalah untuk bagi markah. Walaupun tulisannya cakau ayam ke, cakau kambing ke, tak kisah. Tapi kalau dah dari Azali macam tu lah. Cubalah kalau dari Azali tak kisah macam tu. Budak-budak SPF pun, budak pandai tu. Tapi yelah, bakal-bakal doktor kan. Kita tahulah tulisan doktor macam mana kan. Nah, bukan semuanya cantik-cantik, ada yang memang susah nak baca. Tapi kita cuma itulah, kita cuma kata cubalah untuk buat tulisan tu boleh dibaca walaupun tak cantik. Alright. Okey, kita masuk poin penting ni, soalan pengajaran. Yang ini memang dalam kertas 2 saja. Yang ini dalam kertas 2 saja. Ini biasanya soalan pengajaran ni biasanya akan ada 3 ataupun 4 soalan pengajaran dalam kertas 2. So setiap soalan pengajaran tu setiap tu ada 4. So kalau ada 3 soalan, ada 12 markah. Kalau ada 4 soalan, ada 16 markah. Yang ini tak perlu hafal. Yang ini pun kalau korang yang memang dah betul-betul lemah kan, tak boleh lah, ataupun ada kawan yang dekat sekolah tu yang tak dengar hak malam ni kan, dia tak masuk kan, esok pergi sekolah boleh terang dekat dia. Kau senang je kalau kau memang dah tak boleh hafal, tak boleh study dengan soalan pengajaran ni, kat sini pun dah boleh dapat markah untuk lulus. Allah, tak payah nak hafal gila-gila pun dah boleh lulus. Itu sedih, tak sedih. Sebab apa? Tengok data setiap tahun, daripada beratus ribu calon ambil SPM, lebih 20,000 calon gagal pendidikan Islam. Sedih. Saya pernah ditanya kenapa kita orang Islam, pelajar kita Islam, kenapa pelajar Islam tak boleh lulus pendidikan Islam? Saya ditanya soalan itu. So saya rasa saya serah jawapan tu kepada anda malam ni. Nak gagal ke? Lulus. Okay. Yang dalam ni semua insyaAllah rajin-rajin ni masuk ni. Cuma nak bantu kawan lah kan. Nanti kan buat laporan. Bagi kesedaran pada kawan-kawan. Okay, buat laporan nanti Cik Puan. Aku beritahu Ustaz Izul, saya dapat A. Nak dengar tu. Boleh follow IG Ustaz Izul. Ustaz Izul. Ni ada soalan ni. Saya... pun tak berapa nak faham juga ni. Tapi Ustaz, Iqmal Abdul Rahman dia tanya Ustaz, andai kata dalam soalan hafazan saya salah satu dari 4 soalan. So saya dapat 3 markah atau 0 markah? Mungkin soalan yang susunan ke kot. Susunan lah tu. Hafazan nanti. Hafazan jagi. Sabar Semangat tu. Tidak menilai bahasa maka tidak ada kes potongan markah. Ya, kita tak menilai bahasa. So bahasa pun tak payah sastra sangat, tak payah bombastik sangat. Tak payah. Bahasa yang simple-simple je. Kita cikgu guru mereka Islam, bukan guru bahasa. Okay, salam pengajaran. Tapi kalau boleh jangan gunalah lorak yang mungkin kita tak faham. Ada pemeriksa ni dia tak faham. Jangan pula jawab kalau orang Terengganu kan. Jawab lorak Terengganu yang pekat tu, habis. Kalau faham betul, kebetulan betul. Yang pemeriksa tu orang Terengganu, tak apa.
Tapi kalau kena Ustaz Izu, habis. Habis dah bangka. Contoh eh, contoh. Ustaz Izu dah pencet apa dah. Okay, so soalan pengajaran. Ni paling penting. Guna ayat dalam bentuk saranan. Kita mestilah, kita hendaklah. Kalau ayat tu jangan guna ayat penyata. Ayat saranan. Nanti kita tengok macam mana ayat saranan. Yang kedua, mesti ada huraian. Sebab biasanya soalan pengajaran, arahan soalan dia adalah terangkan. So, bila terangkan, mesti ada huraian. Kena ada huraian. Okay, yang ketiganya, dilarang. Jangan guna hukum. Kita wajiblah. Kita haruslah. Jangan guna hukum. Jangan nak jadi mufti. Jangan nak jadi mufti. Fatwa. Walaupun dalam bahasa Melayu ada harus, kita haruslah, jangan guna. Sebab dalam pendidikan Islam, term tu dikira sebagai hukum. Perkataan tu dikira sebagai hukum. Bukan sebagai kata tegas, kata penegasan, bukan. Kemudian yang ketiga, kata-kata perjanji, janji daripada Hasamuddin Mazlan. InsyaAllah semua pelajar SPM 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 tahun ini akan berusaha sehabis baik Ustaz. Mantap, Allah mantap. Padu. Ikhra malam ni. Ikhra. Oh. Ini boleh sama pukul 12 ni. Johor esok sekolah ni. Johor esok sekolah tak puas. Layan. Alright. Jawapan boleh dapat dalam stimulus dan soalan di atas. Jawapan dah ada dah dekat soalan. Nanti kita tengok macam mana nak jawab. Right, kita tengok contoh dekat sini. Contoh soalan, hadis di atas. Katalah kita membaca hadis dekat atas ni, kita langsung tak faham. Kan, kita terus je baca dekat stimulus. Hadis di atas menerangkan dunia sebagai tempat persinggahan. So dekat sini sahaja sebenarnya dah boleh dapat jawapan dah untuk pengajaran. Kan, pengajaran biasa soalan bawah sekali. Kan? So kita tengok dekat stimulus, kita dah boleh jawab, dapat jawapan dah. Contoh kita ambil, okay, dunia sebagai tempat persinggahan. Kita mestilah tidak leka dengan urusan dunia. Ataupun kita mestilah menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan. Supaya hidup diredai Allah. Mudah sahaja. Ustaz, ni ada kekeliruan mungkin. Kerisah daripada Gabriel Fatah. Tanya, jadi kalau Ustaz dalam pendidikan Islam ni tidak digalakkan untuk menggunakan hukum, maka untuk ayat kesimpulan kita ganti, kita haruslah dengan perkataan apa? Cuba bagi contoh Ustaz. Oh, okey. Kita dua je. Kesimpulannya, okey. Untuk mana ni Ayat kesimpulan, ayat kesimpulan. Oh, ini untuk kebat. Soalan kebat. Itu lain ni. Okey. Cepat nanti. Semua sabar. Dah tak sabar ni nak habis ni. Sabar. Kibat jagi. Jagi. Okay, nanti So, kita dah dapat dah yang pertama. Jawapan pengajaran pertama. Okay, dekat soalan satu, potongan hadis. Tak boleh lah. Okay, dekat dua ni, kelebihan menyegerakan urusan kehidupan. So, dekat sini kita dah boleh dapat pengajaran. Kita mestilah menyegerakan urusan ataupun tidak menangguhkan kerja supaya, apa contohnya, latihan yang guru berikan. Yang ini yang tersurat dah ni. Kalau ini sentiasa mengingat akhirat ni, dah masuk yang tersirat ni. Tersirat ni mungkin susah sikit nak fikir sebab dia dah masuk ke dalam kan. Tapi at least dekat sini, walaupun kita tak faham ayat Quran, kita tak faham hadis dekat atas, at least kita dah boleh jawab jawapan pengajaran. Dah dapat dah 4/4 kat sini. Kan? Mudah, yo. Very simple. Okay, contoh dekat sini. Kita ambil. Yang ini usap biarkan kosong. Kita cuba jawab bersama. Right. Sekejap. Okay. Mana tadi? Ni kan? Okay. Dekat sini, kita masuk. Mana yang kita boleh dapat dekat sini? Kemusnahan kaum terdahulu. So, apa jawapan yang kita boleh buat dekat sini? Kan? Kita mestilah, dah warna kuning pula. Bolehlah, belasarlah. Kita mestilah
mengambil iktibar kemusnahan kaum terdahulu. Ha, dah dapat isi dah budayanya. Saya interak lagi sekali ya, daripada Nuhan Nisa ni. Dia tanya Ustaz, betul ke kalau dalam pengajaran tak boleh guna perkataan macam haruslah, wajiblah? Tak boleh, tak boleh. Kalau memang kalau memang benda tu tak berkaitan hukum, tak apa. Contoh kalau berkaitan hukum, kita haruslah menjaga solat fardu. Ada salah ke betul? Tak boleh. kita haruslah menghormati ibu bapa. Ada salah ke betul? Yang dekat ibu situ tu. Ah. Bimbang-bimbang. Kalau memang betul dengan ayatnya, situasi tak apa. Kalau tak tepat dengan situasi, yang nanya. Okey. Mengambil iktibar kemusnahan kaum terdahulu supaya tidak dimurkai Allah. Urayan ambil lah apa-apa pun. Supaya Allah redha, supaya tidak dicampak ke dalam neraka. Dan gunakan kata hubung SKC tadi. Okey, dah ambil daripada stimulus. Kita ambil lagi daripada soalan yang pertama. Dua bentuk balasan. Kan, dua bentuk balasan. Apa yang pengajaran boleh dapat dekat sini? Kita mestilah takut balasan Allah. Ustaz, kita punya format baru kan untuk soalan jelaskan. Ada pelajar tanya ya. Nak artikel kita. Ustaz, kalau soalan tu jelaskan and dia minta dua jawapan tapi markah dia 4, nak kena letak huraian atau tidak? Okay, jelaskan ni dia ada format baru kan? Jelaskan dua jawapan, markah dia 4. Dia bagi 4 markah kan, tapi dia minta dua berikan dua apa ni, jelaskan dua lah kan? Dua. Itu soalan trial ke tu? Tak pastilah saya. Itu rasa dah jauh daripada format tu. Itu format zaman bila tu. Nah, maksudnya dia nak tahu bila soalan tu key soalan tu jelaskan. Okey. Maksudnya dia minta dua jawapan tapi markah dia 4. Tu dia tanya perlu huraian ke tidak. Tu dia. Bila jelaskan tak perlu huraian. Sekarang dah tak perlu huraian zaman kaduk. Tak perlu. Kalau situ dia minta dua tapi markah 4, keluarkan 4. Itu sebenarnya bukan, kalau dalam SPM sebenar rasa tak keluar gitu. Dia tak, memang bukan itu format sebenar soalan. Dia memang soalan SPM memang dia dah standardkan. Kata tugas ni, arahan soalan ni dia dah standardkan. Maknanya kalau jelaskan mesti ayat lengkap saja. Tak perlu pening-pening. Dia sebab kadang-kadang bila keluar soalan, sebab mungkin kadang-kadang ada soal orang yang buat soalan tu mungkin dia terlepas pandang. Mungkin dia terlepas pandang. Sebab Ustaz tengok itu ada soalan try beberapa negeri, iaitu bila kita bincang dengan student kita kan. Dan memang ada beberapa soalan yang ni tak kena ni. Soalan jelaskan minta dua tapi 4, macam ni lah soalan yang ditanya Atika ni kan. Ni salah ni. Sepatutnya dekat situ dah tinggal dua markah saja. Mungkin dia terlepas pandang. Penggubal soalan mungkin terlepas pandang. Rezeki. Kalau soalan sebenar takkan keluar gitu Rezeki tu kan keluar. Rezeki je. Kalau dulu je, itu zaman 2017 dan ke belakang. Alright, kita mestilah takut balasan Allah supaya tidak melakukan maksiat lagi. Dan dah dapat dah 4 markah, 4/4. Boleh lagi tambah ni dekat soalan nombor 2 ni, tanggungjawab manusia sebagai khalifah. So kat sini pun kita boleh dapat pengajaran lagi. Apa pengajarannya? Kita mestilah menunaikan tanggungjawab sebagai tanggungjawab supaya, ataupun kita mestikan menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah. Ubah sikit lah, jangan ambil suci-suci. Ustaz, kalau kita buat kita hendaklah pun boleh kan? Kita hendaklah mengambil iktibar. Dua lah, at least. Dan jangan guna macam-macam. Ya, pelbagai kan. Banyak variasi. Pening juga. Okay, right.
Okay, next. Potongan ayat hafazan. Soalan ayat hafazan. Ha, ni ada kawan kita tanya tadi. Ni gambar masa bila. Ha, ni form 5 tahun ni. Ni gambar 2 tahun lepas. Ustaz, ni masa dia orang form 4. Ada pelajar tak ya? Nur Wahafizah. Dia kata, Ustaz bolehkah kalau kita sewajarnya untuk soalan pengajaran? Kita sewajarnya? Boleh lah, boleh. Boleh ke? Boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Kalau dah biasa guna boleh. Okay. Okay, next. Soalan ayat fazan. Dia ada dua bentuk. So, poin pertama sini kita nak kena ingat. Kadang-kadang soalan tu dia minta nombor atau huruf saja. So, kita keluarkan huruf atau nombor. Jangan keluarkan kalimah. Ni kadang-kadang ada calon yang buat silap dekat sini. Jadi kita tengok. Rasin tempat kosong, ada susun potongan ayat, ada pilih kalimah yang betul. Nah, kita tengok bentuk soalan. Ni bentuk soalan yang pertama. Ini soalan 2013, SPM 2013. Ini bentuk soalan pertama, dia dah bagi jawapan siap-siap kat atas ni. Kita tinggal pilih saja A, B, C, D ke E. So dekat sini kita dah boleh tulis lah. Laqad ja'akum, ambil Rasulun. Masukkan B dekat sini. Jangan tulis Rasulun dekat sini. Kalau tulis Rasulun dekat sini, automatik salah sebab dia nak huruf sahaja. Kan ada request sikit soalan ni dari Gabriel Fakta. Cinta ada dia ni. Kalau pakai penanda wacana yang sama bagi setiap ayat, tidak menjadi masalah kan Ustaz? Maksudnya dalam satu paper tu kita apply, kita mestilah sahaja. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Boleh, no hard, don't worry. Yang penting dia punya ayat selepas tu adalah menepati kehendak soalan. Okay. So ini tulislah, min anfusikum azizun i. Ini soalan. Dah comot dah. Alaihima anitum harisun si. Ni comot lah sebab Ustaz taip pakai tangan je ni. Bukan ada pen ni. Tak ada laptop yang touch screen. Ada touch screen sedap juga. Doakan Ustaz ada rezeki yang touch screen. InsyaAllah. Malam ni Ustaz lagi. Ra'ukum bil mu'minin. So dekat sini A, B, E, C, A, B, C. Kan? Okay. Tu bentuk yang pertama. Bentuk kedua. Yang ini tolong. Yang ini tolong. Dia minta kita susun. Susun kalau dulu dia ada dua bentuk, satu ke bawah, satu lagi bentuk melintang. Kalau dulu ke bawah diterima, melintang pun diterima. Tetapi sejak 2018 kalau tak silap, yang ke bawah ni dah tak diterima. Contoh ke bawah macam mana? Kan kita cuba susun ayat ni. Mana ni? Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Nah, dekat sini. Okay, so dulu kalau contoh ada calon yang jawab menegak macam ni, dia susun, dia tulis je balik 3142. Dia tak susun pun 3142. Kalau dulu yang ini diterima. Tapi yang sekarang dia dah tak nak yang ni. Dia nak kita dah buat macam ni kan. Kita susun balik. Okey. Satu apa? Ayat nombor dua. Dua koma. Kemudian empat. Kemudian nombor tiga. Satu. Okey. Kemudian nombor empat. Tiga. So dia punya jawapan dua, empat, satu, tiga. Ini barulah susunan. Untuk ayat hafazan yang ini sekarang. Ustaz, nanti ada juga pelajar kita ni, dia akan jawab dengan menggunakan tulisan jawi. So pas macam mana tu bila susunan ayat? Tulisan jawi? Kalau tulisan jawi macam ni lah, dua. So kena empat, buat tanda tak? Anak panah. Masih dua, empat, satu, tiga. Boleh. 2, 4, 1, 3 macam ni. Nak selamatnya. Tapi kalau jauh ni daripada sini lah. Boleh letak error lah. Ke atas tu ke kanan. Ke kiri lah. Error ke kiri.
Betul. Okey. Selesai. Masuk hukum tajwid. Hukum tajwid ni pun sikit je Ustaz masuk eh. Oh, kita dah 10.24 ni. Tinggal 6 minit. Tak apa. Boleh. Nak sambung setengah jam lagi pun boleh. Ustaz yang tak bangun. Aku Ustaz tak bangun tu lagi kan. Jaga bangga kan? Habis subuh eh. Habis subuh kan esok. Okay, soalan hukum tajwid ada dua bentuk. Kita tengok terus tengok bentuk dia lah. Sekejap eh. Ni bentuk pertama. Yang ini eh, dia dah sediakan jawapan A atau B. A atau B, tinggal pilih sahaja hukum yang berkaitan. Okay, yang ini tinggal keluarkan je lah. Tak payah tulis izah halki kan. Contoh dekat satu ni kullu nafsin. Kullu nafsin illa, nafsin illa, izhar halki A. Dekat sini terus jawapan A. Kan, tak payah tulis izhar halki, tak payah. Kalau tulis izhar halki saja salah. Kalau A, katalah rajin, nak rajin A, izhar halki. Contoh B, awairallah, ra taqim B. Kita tulis B, kita tulis ra taqim. Boleh tak? Boleh lah dekat situ eh. Boleh lah. Yang penting yang huruf ni mesti ada. Okay, ni hukum mat yang berkaitan lah. Ustaz tak boleh nak ajar salah satu lah. Yang ini korang kena ulang kaji betul-betul lah dengan ustazah di sekolah. Kalau nak nanti memang kita kena buat slot yang lain lah. Tapi rasa macam tak sempat dah ni tengok. Selebihnya nanti boleh tanya ustaz-ustazah di sekolah. Di sekolah. Masing-masing yang lebih pakar tu. Dan masing-masing lebih pakar daripada ustaz eh. Cuma kita nak apa ni nak beri penjelasan tips bagaimana untuk dapatkan skor A utamanya Islam. Okey, yang ni cara bacaan. Yang ni korang kena screenshot yang ni cara bacaan hukum mat ada 2 3 4 5 6 ada 2 4 5 ada 3 4 6. Yang ini screenshot nanti tolong clearkan balik. Buat satu orang kata ambil satu kertas A4 ataupun test pad, keluarkan apa hukum tajwid yang ada, apa contoh-contohnya supaya kita jelas cara bacaannya. Dibaca jelas atau dibaca dengung. Kalau hukum wakaf iftidak ni pun pernah keluar ni, dilarang berhenti, lebih baik terus, lebih baik berhenti. Ini kena ulang kaji dekat sekolah lah dengan ustaz-ustazah masing-masing. Okay. Ini bentuk yang kedua lah. Bentuk kedua dia bagi ayat and then kita keluarkan dia punya kalimah dan cara bacaan. Ataupun kita keluarkan kalimah dan hukum tajwidnya. Okay. Penulisan jawi ada dua bentuk. Satu menjawikan, satu merumikan. Menjawikan enam markah, merumikan empat. Biasanya yang empat ni tak ada masalah lah. Yang empat yang pertama yang kadang-kadang ada so. Sebahagian yang mungkin tak berapa nak. Okay, yang ini. Yang ini pun please take note. Ini sebelum, ni rasa last sebelum kibat ni. Betul. Memang pukul 11 dah, bentuk yang terakhir. Yang ini 2019 ada 3 soalan. Dia dah lama dah tak keluar bentuk soalan yang macam ni. Lama tak keluar bentuk soalan yang macam ni. Tapi 2019 SPM yang lepas dia keluar. Sebab Islam suruh, sebab Islam larang, sebab Allah suruh, sebab Allah larang. Yang ini dia walaupun dia tulis sebab, tapi sebenarnya dia nak kesan. So tips yang pertama kita kena tahu, dia mesti nak kesan. Bila kesan, langkah selamat kita mulakan jawapan kita dengan supaya ataupun akan. Nanti kita akan tengok supaya ataupun akan. Dan paling penting, jangan gunakan perkataan negatif. Contohnya, mengelakkan, menjauhkan. Jangan guna perkataan negatif. Itu tidak diterima. Contoh dekat sini, Ustaz masukkan. Ini soalan 2019. Okey, jelaskan empat sebab Islam melarang perbuatan menzalimi dan menghina sesama Islam. Sebab, walaupun dekat sini sebab, tapi sebenarnya nak kesan. Okey, kita terus tulis. Akan memutuskan silaturahim, akan mendorong perbuatan jenayah. Dan jangan, tadi, jangan guna perkataan negatif.
Tengok macam betul, mengelakkan hubungan silaturahim terputus. Eh, nampak macam betul. Kita orang dulu masa keluar soalan ni pun di kalangan pemeriksa pun orang kata sepatutnya boleh terima lah kan. Tetapi dalam skema kata tak boleh terima sebab dia dalam bentuk negatif. So, elakkan yang ini. Jangan guna mengelakkan. Guna yang positif. Akan ataupun supaya. Okey. Contoh dekat sini. Terangkan dua sebab Islam mengutamakan perdamaian. Okey. Apa sebab Islam mengutamakan perdamaian? Ha. Mengeratkan silaturahim. Okey. Okay, ataupun dapat mengeratkan silaturahim. Kemudian ataupun kita guna akan mendapat keredaan Allah. Okey, clear eh? Ada tak soalan setakat ni untuk yang ni? Okey, macam tak ada soalan. Alright, kalau tak ada bagus, kita terus masuk soalan kebat yang terakhir. Okey. Soalan kebat. Ini yang kita tunggu-tunggu ni. Dia tadi-tadi dia tak sabar-sabar ni. Okey, kebat empat. Okey, ni climax ni. Fokus betul-betul. Ya, banyak soalan kebat. Biasa satu soalan ada satu kebat. Kebat yang Ustaz bagi ni basic tau. Malam ni Ustaz bagi basic. Ustaz tak boleh bagi yang deep. Ustaz tak boleh bagi yang deep. Kalau yang deep tu mau perlukan betul-betul perlukan 2 jam lagi. Sebab Ustaz pernah buat sharing untuk jawab soalan kebat untuk masa tu ada kongsi buat sesi perkongsian masa tu SBP di kalangan SBP dengan Sains Sembrong dengan Sains Muzaffar Shah Melaka Ustaz pernah buat perkongsian 2 jam habis memang kebat saja. Memang betul-betul ngam. Jadi Ustaz hanya boleh bagi yang basic saja. Kalau siapa yang nak lebih mendalam nanti mungkin boleh dapatkan buku Ustaz ataupun boleh follow Ustaz, okay. Boleh tanya secara personal. Promo Ustaz, buku Ustaz. Kalau sempat. Nanti. Tak lagi. Ada. Oh, ada. Ingat tak ada. Okay. So, untuk kebat daripada 60%, 40% memang kebat. Sama ada kebat 2 markah ataupun kebat 4 markah. Sama ada kebat yang nak isi huraian ataupun kebat nak isi huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Semua itu dalam lingkungan 40% ni. Untuk kelas 1 40%, kelas 2 pun 40%. Okey, nak kenal pasti soalan kebat. Soalan kebat ni adalah berkaitan 4 perkara ni sahaja. Faktor, kesan, langkah, hujah. Okey. Kemudian arahan soalan dia terangkan, huraikan, jelaskan. Untuk arahan sederhana, arah sederhana dan arah tinggi. Kemudian sekurang-kurangnya 2 markah 1 poin didahului stimulus dan mukadimah soalan. Dan kadang-kadang ada soalan yang tak ada mukadimah. Tak apa, nanti kita akan tengok. Okay, next. Ustaz dengar suara saya tak? Dengar. Sebab ada pelajar cakap suara Ustaz macam tenggelam. Kalau dengar tu insyaAllah lah. Okay, alright. Okay. Mungkin line dia tak berapa okey. Mungkin line dia sendiri. Okay, boleh cari cari spot yang bagus kat rumah tu Okay. Teknik menjawab, baca berulang kali. So tolong baca sekali, kita scan, baca soalan. Lepas tu kita highlightkan keyword dia. Nanti Ustaz akan tunjuk satu-satu, don't worry. Lepas tu kita kena pasti kena soalan, buat rangka jawapan, gunakan kata hubung atau penanda wacana. Okay. Kita go through. Bila baca soalan, okay. Alamak, ada 2 pula kat sini. Sekejap Kau ada yang keliru. Okay. Contoh, pada masa kini masih ramai remaja yang tidak menunaikan solat. Terangkan hujah anda mengapa hal ini terjadi. Tolong follow Ustaz. Ustaz tunjukkan cara satu persatu. Bila kita baca soalan kebat, ini teknik dia. Yang pertama kita baca dulu, yang kedua barulah kita baca kali kedua, baru kita highlightkan. Okey. Keyword pertama yang kita nak cari apa?
keyword pertama kita nak cari, faktor ke, kesan ke, langkah ke, hujah. Okey, so dekat sini keyword pertama adalah, walaupun dia sebut hujah tapi dia sebut sini mengapa. Bila mengapa, maka soalan ni nakkan faktor. Soalan ni nakkan faktor. Tu keyword pertama yang kita kena cari. Okey, keyword kedua, dia kita kena cari isu. Apa isu yang dibangkitkan? So dekat sini isunya adalah remaja tidak menunaikan solat. Okey, so keyword yang ketiga nak cari apa? Keyword ketiga kita nak cari pihak. Siapa? Remaja ke? Kesan kepada masyarakat ke? Apa faktor di kalangan masyarakat ke? Faktor di kalangan ibu bapa ke? So pihak yang ketiga, tolong catat sikit eh. Kat sini Ustaz tak tulis eh. So korang yang kena catat dekat nota korang. Lepas ni boleh bila baca soalan kebat, bincang dengan kawan, keluarkan. Soalan kebat dia mesti ada tiga keyword ni. Mesti ada. Cuma kadang-kadang yang ketiga ni kadang-kadang tak ada. Dia kadang-kadang general je, umum. Eh? Tapi biasanya tiga ni mesti ada. Okay. Kemudian bila kita dah dapat soalan tu nak apa, kita terus keluarkan rangka jawapan. Keluarkan rangka jawapan. Ini paling penting. Ini kadang-kadang student ustaz sendiri pun yang memang dia take for granted. Dia tak buat pun sebab dia kata, alah senang je. No, jangan ambil mudah. Pendidikan Islam memang kalau memang kita dah biasa dapat B, dapat C, kata senang. Memang senang, tapi nak dapat A+, it's not very easy. It's not easy. Setiap tahun soalannya semakin lama, levelnya makin up. Pemeriksaan tu semakin lama semakin up. So jangan ambil mudah. Bahkan dalam bahasa Melayu pun bila nak buat karangan, mesti buat rangka, rangka karangan dulu kan. Itu juga soalan kebat yang 4 markah ni. Kita mesti keluarkan apa isinya. Berdua bentuk. Kalau rajin buat kotak. Kalau tak rajin, keluarkan yang ini saja. IHHLK. Kita dah keluarkan isi jadi kurang didikan agama. So nak keluarkan huraian macam mana? Cari dia punya kata hubung ataupun penanda wacana. Better guna penanda wacana. Better guna penanda wacana. Nanti kita akan masuk. Okay. Kemudian masukkan huraian lengkap. Guna penanda wacana lagi. Nak masuk kesimpulan, gunakan penanda wacana lagi. Okay. Next, cara membuat jawapan sebenar. Bila kita dah gabung, dah keluarkan dia punya rangka tadi, kan? ini cara dia. Ada dua. Satu, nak guna penanda wacana. Dua, nak guna kata hubung. Kalau dulu, tak kisah. Boleh guna kata hubung pun, boleh guna penanda wacana. Tetapi untuk SPM 2021 ni, batch korang ni, Ustaz sarankan untuk guna penanda wacana. Why? Sebab yang ini lebih bagus. Kita lebih nampak bila ayat tu terpisah, dipisahkan dengan titik. Tengok dekat sini, kita pisahkan. Penanda wacana ni dengan kata hubung, bezanya kata hubung dia menghubungkan ayat. Penanda wacana dia memisahkan ayat. So nampak dekat sini isi. Pada pandangan saya, remaja pada masa kini kurang didikan agama. So pemeriksa pun senang nak tanda. Okay, isi. Kita akan buat kurungan, kita akan tanda. Oh sorry. Kita akan tanda sini, satu markah isi. Lepas tu hal ini kerana tidak fokus ketika belajar. Tengok aja jawapan Ustaz tak panjang pun. Kebat tidak bermakna panjang pun dapat markah. Just short and sweet. So dekat sini huraian. Pendek, padat, tepat. Huraian satu markah. Terus contohnya bermain ketika guru mengajar. Make sure kita punya jawapan jangan terlalu ringkas. Mesti ayat lengkap. Mesti ada subjek, mesti ada predikat. Tidak fokus ketika belajar. Jangan tulis tidak fokus je. Hal ini kerana tidak fokus. Tak boleh juga. Kita punya setiap pecahan ni mesti dalam bentuk ayat lengkap. Contohnya bermain. Tak bolehlah bermain saja. Bermain ketika guru mengajar. Okay, so dekat sini huraian lengkap, HL. Ni Ustaz tunjuk ni macam mana pemeriksa nak tanda kertas kita ni, macam ni. So kesimpulannya kita mestilah fokus ketika belajar supaya memahami hukum agama. So kesimpulan, satu markah, selesai. Dapatlah 4 markah. So ini dia punya susunan dia. Tak mesti panjang tetapi mesti tersusun dan menepat dan ada kesinambungan. Kenapa kena guna penanda wacana? Ada pelajar yang memang tak nak guna penanda wacana. Sama je kat student Ustaz sebelum ni. Masa kita mula-mula ngajar dia kan, naik form 4 kan, ada yang tak nak guna penanda wacana.
Dia bila tak guna penanda wacana, kesannya apa? Ayat itu tidak ada consequences. Kalau dalam bahasa Melayunya, tak ada kesinambungan. Ayat tu apa tiba-tiba cerita pasal ni? Tadi cerita pasal ni, tiba-tiba cerita pasal ni. Tak ada kesinambungan. Sebab tu make sure kita guna penanda wacana. Okay, penanda wacana yang biasa boleh guna. Sekejap. Ini kata hubung. Kata hubung. Ini untuk soalan yang kebat dua markah lah. Yang tak boleh guna ni. Dan, atau, serta, yang juga. Yang ni tolong screenshot. Tolong screenshot. Dan nanti tolong buatkan notanya. Yang ini dia tidak, bila kita guna, dia tidak menghuraikan ayat. Yang ini hanya memanjangkan ayat. Dia tidak menghurangkan ayat. Ada pertanyaan dari Bu Madia. Dia kata kebat tak perlu ulang ayat dari soalan kan? Kebat tak perlu ulang ayat daripada soalan. Dia sebaiknya ulang lah. Sebaiknya ulang. Ulang dia punya clue dia. Contoh tadi kan, soalan dia remaja tidak menegakkan solat dalam kerja anda. Okey, kita tulis remaja tidak menunaikan solat kerana kurang didikan agama. Cantiknya macam tu lah. Yang ini Ustaz, ni nampak? Remaja, okey, yang ini Ustaz tak masukkan. Boleh juga, boleh juga, boleh juga. Cuma cantiknya, cantiknya masukkan dia punya isu tadi. Remaja tidak menunaikan solat kerana kurang didikan agama. Remaja tidak menunaikan solat kerana kurang kesedaran agama. Remaja tidak menunaikan solat kerana pengaruh negatif rakan sebaya. Cantiknya macam tu lah. Ada lagi pertanyaan dari kacang hijau. Bukan kacang merah, Okey, wajib ambil kepala soalan ke Ustaz? Wajib ke ambil, tak wajib? Jawapannya tak wajib. Sama macam tadi. Dengan soalan-soalan yang biasa tadi kan. Tak wajib, tetapi untuk jawapan kita tu, kita pun sendiri bila kita buat jawapan tu kan, bila kita nak simak semula, kita akan, ini soalan ni, jawapan ni untuk soalan yang tadi ni yang macam ni. So kita lebih mudah nampak. Begitu dia dengan pemeriksa. Kan Ustaz cakap tadi kan, pemeriksa untuk 30 skrip awal, pemeriksa akan tengok soalan skema, soalan skema, soalan skema. Tapi dah bila dia dah hafal skema, dia tak akan tengok lagi dah. Tak akan tengok soalan lagi dah. Paling tak dia akan tengok skema, tengok skrip kita. Nanya, babe. Kan? So lebih baik buat dia punya clue jawapan tadi, kepala tadi. Dia ada complete lah. Kita kalau tengok orang tak complete, tak ada kepala pun, kita pun takut kan. Alright. Habis dah ni. Itulah sekali ni jawapan klise. Jawapan klise ni tolong screenshot. Nak mudahnya korang screenshot lah. Tadi Ustaz katakan tadi benda keyword pertama yang kita perlu cari adalah ni. Ni keyword pertama kita perlu cari ni, faktor kesan langkah ni. Bila kita dah jumpa, so yang itu yang kita mudah nak jawab. Sebab apa? Dah ada jawapan yang klise ni, ada faktor kesan langkah. Ada soalan ni popular juga ni, dari Izwanuddin bakal Ustaz ni. Ustaz, setiap setiap nak masuk penanda wacana tu kena letak titik ke? Ke semua jadi satu ayat je tanpa titik? Okay, alright. Thank you, Izwan. Penanda wacana mesti dengan titik. Tak percaya tanya cikgu bahasa Melayu. Penanda wacana dia memang dia pisahkan ayat. So mesti ada titik pada ayat sebelum dia, pada kalimah sebelum dia. Tak nampak kan? Kalau kita tak pisahkan, itu namanya kita guna kata hubung. Ayat tu bersambung. Okey, ada lagi ni. Yep. Okey, daripada Abdul Muhaimin. Ustazah, saya cakap kalau buat soalan kebat, boleh ambil poin penting dekat soalan dan boleh buat untuk kesimpulan ke? Okey, alright. Thank you, Muhaimin. Okey, sekejap. Ada benda yang Ustaz terlepas. Muhaimin tanya ni baguslah ni.
Kesimpulan. Kesimpulan. Cara nak buat kesimpulan. Ni pun ada sebahagian orang yang tak berapa clear cara nak buat kesimpulan. Okey, kesimpulan. Kita yang cantiknya kesimpulan. Ini tak semestinya tapi yang cantiknya. Jawapan yang kemas, jawapan yang tersusun. Sebab namanya simpulan. Bila namanya simpulan, dia mesti berjumpa balik. Bila kita simpul, contoh aku ambil contoh. Kan kita ambil tali, kan kita ikat, dia berjumpa balik tak? Dia akan berjumpa balik yang ini. Kan ujung dengan ujung. Kenapa dia, itulah namanya simpulan. So apa yang kita nak simpulkan ni? Daripada soalan kebat ni sebenarnya kita nak simpulkan daripada isu dengan kita punya isi dan huraian. Okay, kita nak simpulkan isu dengan isu tadi, isu soalan tu lah. Kan? Dengan isi dan huraian kita. So kita jumpakan balik pada kesimpulan ni. Cuma kita gunakan dengan ayat yang ringkas lah. Contoh dekat sini Ustaz kata kan, kita mestilah fokus ketika belajar. Ini kita punya huraian kita tadi. Okay. Sebelum saya terlepas ni, daripada Alicia Farishah ni permintaan. Dia kata akhir sesi live ni Ustaz dan Ustazah boleh doakan batch 03 sebab dipermudahkan tak? Nak minta baca doa. Ustaz banyak doa tu. Wah, Ustazah boleh ni. Ustaz dah kering juga ni. Ustazah doa rekah je lah. Insya Allah. Soalan apa pertanyaan? Yeah. Kenyataan. Okay, Ustaz, daripada Nur Khairunisa binti Zulkarnain. Okay, Ustaz, kalau saya guna kata hubung untuk jawab soalan kebat tapi saya buat kurungan untuk menunjukkan itu isi huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Selamat tak Ustaz? Wah, ni dah macam pemeriksa ni. Buat kurungan buat kurungan tu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Dan dia bukan wajib dan dia bukan sunat. Dia harus. Kalau kita nak lebih nampak, kita buatlah. Tapi better guna pensil lah. Jangan guna pen. Jangan bagi tebal-tebal, kita bagi bold kan. Wah, ini pemeriksa seolah-olah kita nak tekan. Ini yang kat sini ni Ustaz. Jangan. Just sekadarnya. Ustaz, okay? Ada pertanyaan Permintaan. Ambil nafas. Okay. Daripada Amira Azhar. Ustaz, boleh terangkan huraian lengkap? Huraian lengkap. Okey, huraian lengkap. Dia masih keliru. Huraian lengkap, dia sama je macam huraian yang pertama tu. Dia sama macam huraian. Cumanya bezanya kita huraikan lagi dengan lebih dengan daripada sudut yang lain. Huraian lengkap ni adalah kita huraikan dari sudut yang lain. Sebenarnya kita hurai tak lain mana pun. Kita hurai tentang kebat je ke? Kita hurai faktor, kita hurai kesan, kita huraikan langkah, kan, kita huraikan contoh, sebenarnya dekat situ dia pusing-pusing. Sebenarnya soalan kebat ni adalah soalan nak supaya kita berfikir satu isu tu, kita fikir daripada banyak sudut. Sebenarnya kita dapat markah ni soalan kebat, kita tahu cara je. Contoh kita bicarakan tentang isu COVID-19 kan, isu yang memang tengah hangat, tengah kita hadapi sekarang kan, isu COVID-19. Kita nak bahas isu COVID-19 ni dari sudut apa? Mungkin kalau soalan dari sudut mungkin. Boleh jadi. COVID-19. Dia mungkin tanya faktor. Apa faktor orang dijangkiti COVID-19? Faktornya tak menjaga SOP, tidak sanitize tangan, dan tidak menjaga kebersihan, bergaul terlalu rapat, kan? Itu faktor. So kita nak bahas dari sudut faktor. Boleh. Kita bahas dari sudut kesan pula. Kesannya apa? Kesannya COVID-19 semakin mudah tersebar, kebolehjangkitan tu semakin tinggi, semakin orang ramai orang kena. Kesannya lagi, bila ramai kena maka kerajaan terpaksa kenakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dah tak boleh gerak sana sini. Kesannya apa lagi? Kesannya ramai orang hilang kerja, ramai banyak bisnes terpaksa tutup. Kesannya apa lagi? Negara akan ekonomi negara akan merudum. Itu yang kita nak bahas tu. Kemudian dah habis kesan, kita bincang langkah pula. Okey, apa langkah-langkahnya yang kita perlu buat? Langkahnya patut SOP, kalau di sudut kerajaan ketat, perketatkan undang-undang, kuatkan undang-undang, kan, dari sudut rakyat pula jaga SOP,
kan, jaga kebersihan kan, itu dia. So satu isu je kita boleh bahaskan, itu namanya kemahiran berfikir aras tinggi. Di satu isu kita tak bahaskan satu perkara je, kita bahaskan banyak perkara. Okay? Ya, dari Zubaidah, dia kata, yep. Ustaz, kalau soalan hujah atau soalan yang minta pendapat, nak bagi jawapan dari segi faktor, kesan atau langkah? Wah, ini dah masuk kebat yang kritikal ni. Tadi tak nak masuk lah, termasuk lah. Wah, dia nak masuk ke ni kebat kritikal ni. Ni kebat hujah, hujah. Alamak, aku nak terangkan panjang ni, mau kau 12 habis ni. Okay, kalau kebat hujah, dia ada dua bentuk. Ustaz bagi secara ringkas je . Siapa yang nak lebih nanti boleh PM Ustaz ataupun boleh follow Ustaz, boleh tanya secara personal. Okey, bila dia tanya hujah, so kita boleh bahaskan dari dua sudut. Dia bagi satu isu, contoh COVID-19 melanda negara yang semakin menular, huraikan hujah anda. Katalah soalan dia sebut itu je, dia tak tanya mengapakah, dia tak tanya apakah kesan, dia tak tanya apakah langkah. So yang bila dia tanya macam tu, dia tanya hujah anda. Berikan hujah anda. Banjir melanda negara, banjir kilat melanda negara, berikan hujah anda. Gitu je. So apa yang kita nak bahaskan? Kita boleh bahaskan dari tiga perkara tadi. Kita boleh bahaskan faktor, kita boleh bahaskan kesan, kita boleh bahaskan langkah. Ha, contoh banjir kilat, faktornya apa? Faktornya pembalakan haram, pembangunan tidak tersusun, pembangunan terlalu pesat, faktor. Kita nak bahaskan faktor, bahaskan faktor. Isi faktor, lepas tu huraian masuk kesan, huraian lengkap masuk langkah. Benda tu pusing-pusing je sebenarnya. Boleh. Ataupun isi kita masukkan kesan. Kesannya kita lepas ada, bulat. Kalau kita dah berhenti pukul 11 ni, kita ada dalam 10 minit lagi. 11 minit. Sorry, 9 minit. Sorry. Okay. Right. Dah selesai dah tu, saya rasa. Yang nak pergi ke nanti boleh personal . Boleh personal. Apa, boleh personal . Kat Ustaz nanti. So yang ini patut PM, kita bagi apa, nombor Ustaz. Okay. Boleh Ustaz tak tidur malam pula. Boleh. Ustaz ni bagus. No worry boleh, insyaAllah. Untuk pastikan semua calon-calon subjek pendidikan Islam, calon-calon SPM subjek pendidikan Islam semua lulus. Sekurang-kurangnya semua lulus. Saya tengok, pecah rekod. Rekod negara boleh pecah ni. Dalam ni semua A+ ni. InsyaAllah, dalam ni semua A+. Amin. InsyaAllah. Okay, so Ustaz bagi last kali ni, faktor, tolong screenshot . So faktor, bila kita dah kenal pasti faktor, ada soalan tu kalau faktor positif, inilah ambil tiga ni. Ini biasanya ada dalam skema. Kalau negatif, yang inilah kurang didikan agama, lemah pegang agama, pengaruh negatif rakan sebaya. Dah screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, seterusnya kesan. Kesan, ada kesan positif, ada kesan negatif. Hidup menjadi tenang, disayangi Allah, dihormati masyarakat. Ni pun biasa ada dalam skema. Ni Ustaz dah keluarkan daripada skema ni. Yang biasanya ada dalam skema. Ada juga tanya soalan apa, kalau jawab dengan apa, jawab dengan bahasa rojak boleh tak? Bila kalau rojak. Bahasa rojak, markah pun jadi rojak lah nanti. So, gunakan bahasa yang standard, bahasa Melayu yang standard. Belajar bahasa Melayu kan? Jangan guna bahasa WeChat. Jangan gunakan bahasa dak-dak WeChat. Wapa tu? Wapa tu nak guna? Kaleng-kaleng lah, ya? Okay, ni langkah. Langkah satu je . Ada satu langkah. Langkah ke arah positif, tak ada langkah negatif. Satu, dua, ni lima, kalima, ni tiga. Okay, mentingkatkan ilmu, berdamping dengan ulama, memelihara ibadah wajib dan sunat, ataupun membanyakkan berdoa, ataupun ni menuntut ilmu. Tiga, okay, selesai. Ya, ni nak bahas ke? Tak payahlah Kira kita selesai je lah. Ni buku Ustaz ni. Masih buku Ustaz. Buku Ustaz. Ni SPM yang KBSM lah. KBSM ni pun dah rasanya stok dah tinggal 200 ke 300 je untuk best korang lah ni. Siapa yang cepat dia rapat lah. Kalau tak memang Ustaz sedekah je pada mana-mana sekolah yang terdekat ni. Memang last spot. Stop dia ada teknik menjawab, ada
ada latihan dia. Ha, ni kebat ni Ustaz kata ni tadi, kebat. Dia ada pecahan-pecahan dia. Kalau siapa dapat buku Ustaz ni, kalau boleh korang cubalah satu sekolah tu dapatkan satu buku. Waktu korang sharing-sharing lah nanti. Lepas tu ada panduan jawapan kat belakang untuk semak. Okay, ni buku Form 4, modul Form 4. Yang KSSM, setakat ni lah yang dah ada ni. Ini, yang ini stok banyak. Ini kita ada latihan, kita ada nota dia. Setiap ni nota dengan latihan pun ada panduan jawapan kat belakang. Lepas tu ni buku PT3. PT3 yang ini pun stok banyak lagi ni. Kita baru cetak itu bulan tahun lepas, bulan 7, bulan 8 itu baru cetak ada 3,000 lebih. Yang ini ada nota, nota form 1, ni nota form 2, ni nota form 3. So berwarna-warni dalam bentuk kertas minda. InsyaAllah mudahkan hafalan. Harganya tak mahal. Kita boleh PM tepi. Ini buku form 5. Buku form 5 KSSM untuk best SPM 2021. Yang ini pun berwarna-warni. Yang ini gabungkan nota dan latihan, gabung nota dan latihan. Nampak memang Ustaz memang gila-gila punya ni. Daripada bulan 12 hari tu bersengkang mata hampir setiap malam 3 pagi tidur nak siapkan ni. So dia dah dalam fasa akhir dah ni, nak finalize ni. Cover pun tak ada lagi ni. ISBN pun tak daftar lagi. InsyaAllah dalam bulan 2 pertengahan atau hujung bulan 2 kita akan boleh edarkan. Kalau sesiapa dalam minta ustazah dia yang ada masuk kan, dapatkan kan, InsyaAllah kita boleh bagi harga mur-mur je, murah-murah je. Siap dengan promosi kan, InsyaAllah Ustaz akan bagi siap dengan kalender. Kita ada siap kalender kan, kalender Islamik. Siap mur-mur dengan apa dia, dengan kalau ustazah yang nak beli kan, kalau beli banyak nanti kita bagi promosi combo. Siap dengan dapat slide presentation. Ustaz tak payah pening-pening nak buat slide, kita dah sediakan slide sekali. Kalau ada student 100, beli 100, kita bagi free slide. Kalau nak beli slide berasingan, kita kira cas lain pula lah. Okay, so itu sahaja untuk malam ni, insyaAllah. Malam ni siapa yang berada bersama. So insyaAllah mudah-mudahan saya doakan. Kita sama-sama doa lah insyaAllah untuk akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarifil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa lijami'i al-mu'minina wal mu'minan wal muslimina wal muslimat wal mu'alimin wal mu'aliman wal talibin wal talibat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' wa daqi syaqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semuanya Engkau Maha mengetahui kami menghadapi pelbagai cabaran untuk menghadapi perbezaan SPM ini ya Allah. Justru itu Kau pemulakanlah segala urusan kami ya Allah. Di akhir-akhir perjalanan kami menuju ke arah SPM ini ya Allah, Kau tunjukkanlah kami apa yang kami masih belum faham. Kau ingat, kuatkanlah ingatan kami apa yang masih belum kuat. Kau tunjukkanlah kami teknik-teknik yang terbaik, format-format yang terbaik untuk kami menjawab peperiksaan dengan jayanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesihatan, berikanlah kekuatan untuk kami menghadapi peperiksaan pada kali ini ya Allah, agar kami dapat menjawab dengan tenang, dengan lancar, tanpa sebarang masalah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam yang penuh berkah ini ya Allah, kami memohon limpah rahmat-Mu ya Allah. Kau janganlah jadikan segala dosa-dosa kami sebagai penghalang untuk kami berjaya ya Allah. Kau jadikanlah, Kau ampunilah dosa kami, hiasilah ahlak kami dengan ahlak-ahlak mahmudah ya Allah. Kau bantulah kami untuk sentiasa kuat dalam mengulang kaji pelajaran ya Allah, dalam menghadapi, membuat persiapan akhir untuk menghadapi perasaan SPM ya Allah. Kau bantulah guru-guru kami untuk membantu kami ya Allah. Kau mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Kau angkat darjat mereka ya Allah. Kau selesaikan segala permasalahan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah ya Tuhan kami. Perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Ya Rabbana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya kadim. Okay, terima kasih. So akhirnya Ustaz ucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa penganjur Ustazah Mishkat, Ustazah Zawiyah, Ustazah Salina dan kepada muallim apa tadi? Hazir. Itu kita punya ini vokalis kumpulan Nasyid Wildan kalau Ustaz perasan. Oh Wildan. Oh dah lama tak dengar nama tu. Dulu layan juga tak ada lagu dia. Oh Masya Allah. Okay. So kepada Ustaz-Ustazah yang ada dalam ni bersama-sama, InsyaAllah kita sama-sama doakan belajar kita teruskan usaha. Allah. Jangan pernah putus asa. Tak kira lah siapa pun, dia datang ke, dia tak datang ke, online ke, tak online ke. Jangan pernah putus asa. Teruskan berdoa. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Allah sentiasa bantu kita. InsyaAllah. Kepada pelajar-pelajar, jangan putus asa. Teruskan usaha. You can do it. InsyaAllah. So, Ustaz minta maaf atas segala kesilapan, kekurangan, ketelanjuran kata. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz doakan semuanya berjaya dengan cemerlang di dunia dan di akhirat. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Terus kepada Ustazah Mishkat semula. Terima kasih Ustazah. Okay. Sama-sama. Okay. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Izu atas perkongsian yang habis segala apa ni peluru semua dah beri semua dah. Jadi tinggal kepada semua anak-anak didik untuk tembak ni. Oh tembak. Gunakan peluru tu baik-baik ya. Tips yang diberikan ya supaya anak-anak pelajar dapat menjawab dengan cemerlang. Okay. Alhamdulillah cikgu tengok yang ramai ya kekal sehingga ke akhir. Fokus terhadap apa ya Ustaz Izu dah sampaikan tadi. Tahniah diucapkan kepada semua anak-anak didik yang cukup setia bersama kelas bersama kelas dah. Dia macam kelas program Cik Najam hari pada malam ini dari jam 8:30 malam tadi sehingga sekarang. Jam sudah menunjukkan pukul 11:01 malam. Okey tadi ini memang all out. Semua untuk siapa? Untuk anak-anak didik semua, untuk subjek pendidikan Islam, okey, untuk SPM yang bakal diduduki nanti, okey. Itu saja yang kami yang Cikgu Wan dan dari pihak you sendiri yang mampu beri pada anak-anak didik semua dan teruskanlah mengikuti kelas-kelas tuition online yang disediakan oleh Akademi YouTuber Malaysia kerana banyak ilmu-ilmu yang anak-anak didik akan perolehi. Okay, tadi link CJ telah diletakkan di bahagian ruangan chat. Bolehlah isi untuk program khas ni tak perlu akaun EDD. Apa saja akaun yang ada boleh claim CJ kita pada malam ni. Kalau apa tak keluar. Ganu tak keluar. Okay, pastikan isi email dengan betul. Kalau email salah memang tak dapat. Jangan nangis. Okay, baiklah. Sekiranya anak-anak didik mendapati program Cik Najau Hari yang Cikgu Wan kendalikan ini disukai, rasa bermanfaat, bolehlah sokong channel Cikgu Wan. Dan sampai tu sila layari, tak reti sebenarnya nak promote diri sendiri ni kan. tak kepala malam ni kita all out jugalah cik, all out tak ada. Kenapa kan? Tak apa, tak ada masalah. Kita nak buat satu mesti ikhlas. So, kalau ikhlas, insyaAllah. Bukannya dibayar, tak perlu dibayar kan? Okay. Like, subscribe, share tu gratis. Siapa bagi pahala? Allah bagi pahala. Mungkin tak nampak dekat dunia. Tapi kita sokong sesuatu yang bermanfaat. Apa yang dibuat oleh orang yang orang tersebut, insyaAllah manfaat itu, pahala itu pun akan mengalir pada kita walaupun hanya dengan tekan button tu je. Gitu kan.
Okey, nah, yang penting ikhlas. Kalau tak ikhlas tak payah, cikgu pun tak nak. Cikgu nak orang yang ikhlas. Okey, sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma. Anda juga, kalian semua juga boleh buat cikgu-cikgu kegemaran di portal tersebut. Jom kongsikan portal ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Okey, juga diingatkan kelas online percuma ini boleh ditonton semula dan termasuklah program khas ini Cik Najwa hari ini boleh tonton semula melalui link yang telah disediakan di portal ayu. Okay, semoga kita semua mendapat manfaat daripada semua kelas yang dijalankan menerusi Akademi YouTuber Malaysia. Ingat hashtag, jadi hashtag ini. Okay, bermula percuma selamanya. Percuma insyaAllah. Okay. Yang baik datangnya dari Allah dan sebarang kekurangan itu adalah dari kelemahan kami sendiri. Dari cikguan sendiri. Terima kasih kepada sahabat Ayu dan terima kasih lagi sekali kepada semua penonton-penonton, anak-anak didik yang dikasihi. Semoga sentiasa dirahmati dan sentiasa di dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Ada rezeki kita jumpa lagi melalui program Cik Najwa hari, bukan sekadar untuk apa subjek subjek ini sebenarnya sampingan, kita ada lagi pengisian yang lain insyaallah Sekian, wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.